Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي تم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Amma ba'. Yang dirahmati Allah, yang dimuliakan tetamu yang amat kita kasihi dan kita sayangi, Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjari Al-Makki, yang berusaha Mahat Tafiz Mudir Mahat Tafiz Ibnu Sina Ustaz Ahmad Nazim bin Syafi'i, yang dikasihi lagi dihormati para asatizah Ma'at Tafiz Ibn Sina dan seterusnya, hadirin dan hadirat, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi telah memberi kesempatan kepada kita untuk hidup di atas muka bumi Allah ini, dan Allah taala masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah taala telah pilih kita untuk duduk bersama-sama Tuan Guru yang amat kita kasihi, dan alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu, iaitulah di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama selalu pesan kepada kita, kalau ingin menjadi tetamu-tetamu Allah sewaktu berada di hari akhirat nanti, janganlah kita malas untuk menjadi tetamu-tetamu Allah sewaktu kita sedang hidup di atas muka bumi Allah ini, dengan kita menghadirkan diri ke masjid-masjid, ke surau-surau, ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya PU Amir, ingat akhirat, insya-Allah selamat. Clear no? Minggu kelima clear, selamat hari raya, maaf zahir batin. Ha? Tuan-tuan dah kenal dah saya kan? Ha. Setengah orang jumpa saya dia tanya, "Ustaz, ustaz ni hak masuk dai kan?" Ha. Saya bukan rancangan dai. Saya daripada Astro Oasis. Okey, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, saya nak minta yang belakang tolong rapat mai ke depan. Yang belakang tolong rapat mai ke depan. Sebab masih lagi ada ruang-ruang. Dan kalau boleh kita nak rapatkan. Sebab yang duduk bersama dengan kita, insya-Allah bersama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, dari dataran selawat Syekh Nuruddin Mahat Tafiz Ibnu Sina, Taman Kenari Kulim Kedah, kami mempersembahkan majlis Marhaban Ya Ramadan. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput para pelajar Tahfiz Ibnu Sina ataupun Ibnu Sina Institute untuk mempersembahkan bacaan ayat Al-Quran, syarahan dan qasidah Ya Marhaban. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أساتذتنا الكرام وضيوفنا الأكارم والمستمعين الأعزاء أولا أتوجه بالشكر والتقدير لله تعالى
ولجميع الحاضرين في هذه الليلة المباركة في ساحة النيرة، خاصة للإدارة المعهد، أشكركم شكرا جزيلا من صميم قلبي. نحمد الله ونشكره تعالى على هذه النعمة الغالية. يسرني أن أقدم إلى سماحتكم بعض الكلمات التي جديرة في الذكر في هذه الأيام المباركة. إن الأمة الإسلامية في الأيام القليلة القادمة تستقبل ضيفا عزيزا ووافدا كريما، تتشوق القلوب إلى مجيئه وتتطلع النفوس إلى قدومه. إنه ضيف حبيب على قلوب المؤمنين، عزيز على نفوسهم، يتباشرون بمجيئه ويهنه بعضهم بعضا بقدومه، وكلهم يرجو أن يبلغ هذا الضيف أن يحصل ما فيه خير وبركة. ألا وهو شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات، فهو شهر الذي أنزل الله فيه القرآن. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. إن موسم رمضان فرصة للإقبال على الله والتوبة من الذنوب، وهذا الشأن كل واحد منا يجد أن تقصيره عظيم وتفريطه في جنب الله كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير خطائين التواب. فالذنوب كثيرة والتقصير حاصل، وأمامنا موسم عظيم للتوبة إلى الله جل وعلا. وثبت في سنن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب، وينادي مناد: ويا باغي الخير أقبل، ويا باغي الخير، ويا باغي الشر أقصر، ولله أتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وقد امتاز شهر رمضان المبارك عن غيره من الشهور بأن فيه ليلة تعتبر أعظم ليلة من في السنة، وهي ليلة القدر. كما امتاز عن غيره أيضا بأن صيامه سببا في مغفرة الذنوب، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. ففي شهر رمضان ليلة القدر التي وصفها رب العالمين في كتابه الكريم بأنها خير من ألف شهر، فهي ليلة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم في جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرقا بحسب الوقائع 23 سنة، كما روى هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومن الفضائل الأخرى لهذا الشهر أن العمرة فيه تعتدل حجة، كما جاء هذا في أحد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله. فهذا مما امتاز به شهر رمضان عن بقية الشهور. ومن الأمور الأخرى التي امتاز بها شهر رمضان وغيره من الشهور أن فيه صلاة التراويح، فهذه الصلاة لا تكون إلا في رمضان، وتسمى أيضا بصلاة القيام. وقد جاء فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قام رمضان إيمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام والقيام يعتبران من مكفرات الذنوب، فينبغي للإسلام أن يغتنم هذه الفرصة في تكفير ذنوبه. هذا ما فتح الله به علينا واستطعنا جمعه من فضائل شهر رمضان المبارك. ومما لا شك فيه أن هذه الخطبة لم يشتمل كل فضائل شهر رمضان، ففضائل شهر رمضان المبارك أكثر من أن تحصر في هذه الكلمات البسيطة. وفي اختتام نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الخطبة خالصة لوجه الله الكريم، إنه على ذلك لقدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله وسلم عليه. إن شاء الله سمع. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. شرق دبك لواس، di suruh pula berhias bagi mu'min yang ikhlas, puasanya pula khawas. Itulah kemuliaan daripada Ar-Rahman buat umat akhir zaman. Syaitan diikat kuat, neraka ditutup rapat. Jika masih maksiat, nafsu mulah yang jahat. Ya mu'in bantu ilah, agar nafsu ku rebah daripada amarah kepada mutmainnah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-Rahman. Ramadan bulan ibadah, bersahur mendapat berkah. Puasa peliharalah, berbuka segerakanlah. Mulakan dengan menjamah, tamah mengikut sunnah. Tarawih berjamaah, tadarus kalamullah. 10 malam penamat, kejarlah walaupun penat. Moga engkau mendapat Lailatul Qadar yang hebat. Lengkapkan dengan zakat, jadilah hamba yang taat. Hidupmu akan berkat di dunia dan akhirat. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah. Wa malam pertama Ramadan, beroleh nazarah Tuhan, malam
malaikatur rahman memohon keampunan. Pintu bernama Ar-Rayyan sudah pun dijadikan. Malam yang penghabisan dikunyah kemaafan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatana ala janji Allah Ta'ala. Dua saat gembira bagi yang berpuasa. Pertama tika berbuka, kedua tika di syurga bertemu penciptanya. Ya Karim, jadikanku merasai janjimu. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatana ala dam. Tuhan tidak berhajat puasa si pengumpat, cuma letih dan penat, pahala pun tak dapat. Lalu mendapat laknat daripada malaikat. Cepat cepat bertaubat sebelum Ramadan tamat. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatana ala dam. Pintaku oh ya Allah, makbulkanlah ibadah dari diri yang lemah dan jiwa sekalian ummah. Kurniakan hadiah dengan hati yang uzlah. Dari selain Allah dan jiwa Rasulullah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatana ala dam. Dosaku yang berbuku padamlah wahai afu. Umpama bayi yang baru dilahirkan oleh ibu, hanya Allah bagiku tiadalah sekutu. Dengan berkat Nabi-Mu perkenankan doaku. Marhaban ya Ramadan, ya nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam. Nas'alullah ar-Rahman rahmatana ala dam. Sallallahu salam alaihi, 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 sallallahu salam alaihi,
sallallahu alaihi 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 sallallahu wasallam 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 alaihi سلام عليه صلى الله وسلم 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 عليه sallallahu salam alayhi 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 allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه Jazakallahu khairan kasira diucapkan kepada kumpulan nasyid Mahat Tafiz Ibn Sina Institute di atas persembahan itu tadi. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, sekali lagi saya nak minta yang sedang berdiri boleh duduk di tempat yang disediakan. Dan kepada Cikgu Soekarno, guru saya Cikgu Soekarno, boleh mai ke pentas, kita ada tempat kosong lagi insya-Allah. Mai cikgu. Allahumma salli Muhammad. Hadirin hadirat, rahmati Allah sekalian. Sekarang tibalah masanya untuk kita sama-sama mendengar dan menghayati tazkirah ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjari Al-Makki. Jadi kepada sesiapa yang ada dapat kertas, kertas selawat yang telah disediakan, seandainya nak tanya soalan, anda boleh tulis di belakang tersebut dan serahkan ke pentas insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjari Al-Makki untuk menyampaikan tausiah. Falyatafaddal mashkura. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أحبابنا في الله، ضيوفنا الأعزاء، para tetamu-tetamu Allah Jalla wa'ala. Tadi telah kita ikuti bersama lantunan Qasidah Marhaban Ya Ramadan. Sebelum saya teruskan, saya minta kepada yang masih sibuk dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan SMS, kalau memang nawaitu datang kemari untuk bersama dengan salawatannya, dengan zikir dan tasbihnya, kita ucapkan ahlan wa sahlan. Tapi kalau memang masih juga nak sibukkan diri dengan WhatsApp-nya, SMS dan Facebook-nya, lebih elok balik ke rumah saja. Tak payah mengikuti program-program yang seperti ini. Manusia saja yang boleh. Dari jutaan makhluk-makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala, dengan gunungnya, dengan lautannya, dengan kepulauannya, dengan bulan dan bintangnya, dengan planet yang tidak terhitung banyaknya, dari sejumlah sekian banyak makhluk-makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala, ternyata sejak sekian juta tahun seketika Allah menciptakan dunia, ternyata tidak ada satupun daripada makhluk-makhluk yang lebih besar, yang lebih berat, yang lebih tinggi, yang lebih perkasa, yang lebih kuat daripada manusia, yang mampu untuk memanfaatkan dan menggunakan sejumlah sekian daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Tuh dengan para malaikatnya, memang mereka tidak diciptakan untuk membangun dunia. Itu dia dengan jin, dengan keperkasaannya, kemampuan leluasa daripada jin, mampu untuk memindahkan istana Balkis dalam sekelip mata memandang. Qabla an taquma min maqamik, sebelum awak, sebelum Nabi Allah Sulaiman berpindah daripada tempat duduk beliau, itu dengan istana sudah berada di tempat yang diinginkan. Ternyata dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam menginginkan kekuatan, keperkasaan, kecanggihan teknologi yang lebih cepat daripada itu, wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkata salah seorang daripada hamba Allah yang Allah anugerahkan ilmu daripada Alkitab, aku mampu untuk mendatangkan istana Balkis qabla ayyar tadda ikalaika tarpuk, sebelum kau berkelip sulup matamu berkedip. Ternyata baru saja ucapan tadi itu disebutkan, istana Balkis sudah ada di tempat. Ini leluasa yang seperti apa? Masya Allah, tabarakallah, yang sehingga setelah Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada beliau. Yang mulia itu adalah manusia, yang hebat itu adalah manusia, yang bening itu adalah manusia, yang tenang itu adalah manusia, khasyahnya dengan manusia, tadallulnya dengan manusia, kehebatannya dengan manusia, ketaatannya dengan manusia, kemampuannya dengan manusia, menangisnya pun juga dengan manusia. Pada malam hari yang berbahagia ini, coba kita buktikan apakah memang betul-betul kita makhluk yang mulia, atau kita masih terbelanggu dengan yang sekecil alat yang namanya handphone. Di masjid dengan handphone, di rumah dengan handphone, dalam tandas dengan handphone, tidur dengan handphone, selesai sembahyang handphone yang dikeluarkan, handphone waktu berdiri, handphone waktu berduduk, handphone waktu berjalan, dengar firman Allah yang berbunyi, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batina. Kumpulan orang-orang beriman yang berzikir mengingat Allah, yang berzikir menyebut nama Allah di waktu mereka berdiri, di waktu mereka duduk, di waktu kita mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu kumpulan yang direkamkan dan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita sekarang bukan berzikir di waktu berdiri,
berwasapan di waktu berdiri, berwasapan di waktu duduk, berwasapan di waktu berbaring. Bismika Allahum ahya wa amut. Raba kesana kemari, yang dicari itu adalah handphone. Kenapa kita sampai diperbudak oleh handphone? Sumahal itu ke handphone, sampai dia kacau dan juga sampai dia mencemarkan ketenangan hati kita. Di dalam masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin baru-baru ini saya dapat cerita daripada saudara kita Nazim. Pada waktu mereka bersiarah ke tempat Pak Sumit. Jadi pada waktu itu Pak Sumit minta pelajar untuk berkasidah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Dalam beberapa lantunan kasidah tadi itu atau pengakuan tadi itu kedengaran dengan beliau terisak-isak meneteskan air mata menangis. Kemudian secara serta-merta mengatakan, stop, diam. Pelajar pun terperanjat. Bohong semuanya, itu penipuan. Lebih kurangnya lah macam itu dengan ucapannya. Itu tidak betul. Mafi qalbi, tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Hakikat yang sebenarnya, kereta di sini, istri di sini, rumah di sini, handphone di sini, kamera di sini. Semuanya ada di dalam hati. Kata dia, Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup aku dengan keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Dan tiada sesuatu di dalam hatiku kecuali Allah. Nah, kalau seperti itu, kawan-kawan kan terperanjat. Betul-betul heran, pelik bin ajaib. Kenapa Pak Somet tadi itu marah-marah kepada mereka? Marahkan mereka kenapa? Tersalahkah? Tersilapkah? Apakah mereka melakukan kemaksiatan dan kemungkaran? Tidak. Tapi pengakuan kata-kata tadi itu tidak betul. Kamu katakan, maafi kalbi, tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Sedangkan hakikat yang sebenarnya berserabok macam-macam benda yang bertapak di dalam hati kita. Dengar semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Pada waktu bayi lahir, hari pertama, anak daripada kobrat, anak daripada menteri, anak daripada artis, anak daripada pelakon, anak daripada kiai, anak daripada guru, anak daripada pramugari, pramugara siapa saja. Ternyata tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Begitu dengan bayi tadi itu lahir, di telinga kanannya kita lantunkan apa saja? Takbir. Di telinga kirinya kita lantunkan qomat. Wah, ini sesuai. Masya Allah, tabarakallah. Lebih kurang seperti bayi. Besarnya 140 ringgit harganya. Kalau harga spesial itu harga 80 lah. Kalau 150, 175 ringgit. Jadi diskon 50% itu agak cukup lumayan sedikit. Kalau 10% saja atau 10 ringgit saja potongannya itu agak kurang spesial. Baru sepesi saja, sepesi saja. Bukan ial. Diskon saja, bukan diskon, diskon saja. Kenapa? Sebab kalau diskon itu kalau 75 ringgit. Jadi pada masa si koprat dapat anak, dengar nih, perhatikan. Perhatikan, matikan handphone supaya tidak kacau kita. Saya kaitkan dengan handphone pada malam hari ini. Sebab handphone ini sampai menjadi Tuhan yang disembah selain Allah. Rabbi ghafir, sa'i. Tawab, warham, wa'afu wa tajawaz. Pakai ihram macam ni. Ada ke yang tak pakai tali bang masuk sini? Ini jemaah haji ni, jemaah umrah. Kayak ihramnya macam tu. Masya Allah, supaya tahu handphone tu terlalu besar, terlalu mengganggu, terlalu merusak. Kita laknat handphone nanti pada hari kiamat. Kenapa kita lah sebab dia kacau ibadah kita? Di waktu ini pakai orang sa'i ni. Tawab. Tiga pusingan yang pertama, Rabbi Ghafir. Ini namanya lari kecil atau lari anak, bahasa kita lari kanak. Indonesia sebut lari kecil, bukan lari bapak yang laju. Jadi pada masa lari tadi itu, pada masa lari tadi itu, Rabbi Ghafir, warham, wa tajawaz, amat ta'alam. Perasaan tak? Ramai yang macam itu, sa'i wasap. WhatsApp bukan WhatsApp, sa'i, selfie.
Waktu sa'i silpian, waktu tawaf silpian, waktu berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Abdallah Rasulullah. Assalamualaikum ya Khairul Anbiya wal Mursalin. Ushiduka bi anaka kad ballagh dar risalah wa adaitul amanah wa nasahatul ummah. Itu mengolok-ngolok. Kalau dengan bahasa orang kita sini, kalau sana sebut kurang asam, kurang garam, bahasa kita sini haram jedah. Di depan Rasulullah nih, awak tak ada rasa segan kah? Tak ada rasa malu kah? Tak ada hati kah? Tak ada perasaan kah? Seketika kita dengan suasana dan detik-detik bermunajat kita di hadapan Allah, yang pada tudingan kita, kita melantunkan salawat, ucapan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Kita masukkan handphone kita ke dalam kubah bagi Nabi. Oh, jadi paling askar tak ada, jadi kita selfie. Supaya ada background kubah baginda pada saat ketika kita di masjid. Kalau baginda di hadapan kita, jangankan dengan seumpama baginda atasan kita pun, kita tak tegamak melakukan beda-beda negatif seperti itu. Jadi ini suatu nikmat, suatu anugerah, suatu pemberian daripada Allah Jalla wa'ala yang luar biasa, teknologi canggih yang besar manfaatnya. Tapi jangan sampai merusak ibadahmu, jangan sampai merusak sumpahyangmu, jangan sampai merusak zikir dan komunikasimu dengan Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kita jadikan handphone itu lebih besar daripada kedudukannya, lebih besar daripada nilainya. Kalau sampai mengganggu kestabilan dan ketenangan kita, berubudiyah, berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Coba minta air, Bang Nazim, minta air sedikit supaya tahu kesannya seperti apa. Supaya tahu, supaya teringat orang kulim, pelajar Ibnu Sina, Mahadadatul Muhibbin, semuanya paham tentang hakikat yang saya sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, 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 tengok seperti apa. Minta air, bukan haus, bukan nak minum, tapi minta air sekejap, lagi diambilkan, sabar dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, tabarakallah. Oh, belum dapat air lagi. Pakailah air pipe sana tuh, bang, bang, ambil, 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 ambil sih. Tuh, air minum sana tuh. Tak panik, tak payah. Tak ada air kah? Tak ada. Jus nih? Coba tengok. Buka, Ji. Tusuk. Oke, makasih. Tengok. Belum terkesan lagi, sampai ada kesannya. Minta maaf. Macam ini nih. Kita kalau ada kecap, sambal, gulai al-fajri, gulai al-maghribi, gulai al-isya'i, gulai as-subhi, mesti kita tak akan pakai baju kita yang ternodai dengan sambal atau yang ternodai dengan kecap atau juga dengan gulai. Terserah gulai apa namanya, gulai al-fajri kah, gulai al-maghribi kah, gulai al-isya'i kah, gedas bang isya'i, gulai al-isya'i. Orang Melayu sampai kekurangan nama makanan, sampai nama sembahyang pun juga jadi nama gulai. Gulai al-pajri. Masya Allah, kekurangan minuman. Sampai tongkat juga diminum. Tongkat Ali. Tak cukup minuman kah? Sirap Bandung, sirap Jogja, sirap Alur Mengkudu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kisah. Cantiklah kalau begini, tak cantik. Akhirnya kita ganti jubah kita ganti pakaian. Kita tanggalkan pakaian yang ada. Kenapa? Karena ada bekas kecap. Karena ada bekas minuman. Atau juga sambal. Nah, macam itulah kita pada waktu kita di masjid. Saat ketika dengan kita melangkahkan kaki kanan kita. Pada waktu kita masuk ke masjid, kita melangkahkan kaki kanan. Lepas kaki kanan, sembahyang tahiyatul masjid, kiblat ke sana, Allahu Akbar. Selesai dua rakaat sembahyang, terus dengan kita yang i'tikaf. Allah berfirman, wa dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah, menyebut nama Allah itu lebih agung dan juga lebih besar. Masya Allah, tabarakallah.
Allahu Akbar. Waktu di masjid, Allahu Akbar. Rukuk, Allahu Akbar. Sujud, dalam beberapa kali takbir yang kita lantunkan, kenapa tidak dengan tasbih? Kenapa tidak dengan hasbi rabbi? Kenapa tidak dengan salawat? Supaya semua yang agung dan yang besar itu menjadi lenyap. Jangan sampai dengan perhiasannya, pakaiannya, handphonenya, peralatan komunikasinya, sehingga besar di dalam hati seseorang, yang agung itu adalah Allah yang nampak di depan mata kepala kita dan juga depan mata pandangan hati. Saat ketika dengan kita sedang duduk di rumah Allah Jalla wa'ala, bukan handphonenya, bukan kameranya, bukan majalahnya, bukan akhbarnya, bukan harakahnya, hijau tidak, biru tidak, JSB pun juga tidak. Yang agung itu adalah Allahu Akbar. Tadi kita nak cerita dapat anak pertama tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Karena mengingat yang dapat anak pertama ini adalah seorang artis atau dengan seorang penyanyi daripada kumpulan Amo atau daripada kumpulan dangdut. Karena yang dapat anak tadi itu adalah pedangdut, maka anaknya dia nyanyikan lagu dangdut. Telinga kanan sini, kiri sini. Selepas dibasuh, dimandikan, dibalut dengan kain putih, diserahkan kepada bapak pedangdut tadi itu, maka dengan bapak pun rekamkan lagu dangdut di telinga kanannya. Hitam manis, pandang tak jemu, yang hitam manis datang menjelma, yang hitam manis. Habis. Kiri, balik. Sebelah kiri, komatnya. Oh bunga hatiku, mengapakah masih saja kau bimbangkan, wahai diriku. Walau berjuta bunga indah datang menggoda dan merayu. Nyanyi lagu dangdut. Habib Syekh dapat anak pertama. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, zahara dinul mu'ayyad, ha ha ha, biduhuri Nabi Ahmad. Ya hanana, bi Muhammad, dalikal padlu min Allah, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, Allah. Bes. Kamat telinga kiri. Ya Imam Ar-Rusliya. Tak ada. Raihan. Alhamdulillah dapat air. Udah terlambat. Raihan dapat anak pertama. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Habis. Kamat. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Maka dengan pertanyaannya, kenapa tidak begitu? Kenapa anaknya koprat, anaknya menteri, anak yang di pertuan agung, anaknya tansri, anaknya datusri, anaknya ton, anaknya maulana, anaknya kiai, anaknya para habaib, telinga kanan dengan adzan, telinga kiri dengan qamar, supaya pangkalan iman dan yakin dan juga dengan lanturan dua kelima syahadat itu akan berpangkalan di dalam hati. Sehingga saat ketika nanti dia jadi menteri, jadi koprat, jadi staf-staf kerajaan atau pegawai tinggi kerajaan, dia jadi nelayan, dia jadi buruh, dia jadi menteri, dia jadi gubernur, dia jadi apa saja. Pada saat sudah terekam dan kita letakkan pangkalan iman dan yakin di dalam hati, begitu dia mendengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya akan menyatu di mana saja dia berada, dia akan berlari-lari untuk menjunjung tinggi dan juga untuk melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab kalau kita ada LCD di rumah, kalau nyesakan dengan LCD-nya, estro-nya tak ada, enjoy-nya tak ada, kita tidak boleh mengikuti tayangan-tayangan yang ditayangkan. Tapi kalau seandainya estro-nya ada,
LCD-nya ada pun juga tak jadi, harus ada kedua-duanya. Maka nanti bayi ini akan jadi koperat, akan jadi menteri, terbabit dengan politik, terbabit dengan ekonomi, terbabit dengan budaya, terbabit dengan sukan, terbabit dengan bermacam-macam aktiviti, tetap saja yang tersemat di dalam hatinya setelah dia besar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Jadi betul tak kira-kira pengakuan kita tadi itu dengan semuanya? Jangan sampai keadaan kita yang mendustakan. Pada waktu kita selepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat imam di belakang, imam depan di muka, sini imam itu. Betul ganggu tak? Sama seperti ini. Tapi kalau saya bagi kecap sini, jubah saya kotor. Nah, tak apalah, cukup dengan setakat dengan air saja. Macam itu tuh kotornya sembahyang kita. Kita tak nak, kalau sampai baju kita kotor, ini yang putih, jubah yang lawas dan cantik, atau juga dengan tudung dengan kerudungnya terkena sambal, kita tak nak datang kemari dengan pakaian yang ternodai seperti itu. Macam itulah juga dengan noda yang menimpa kepada zikir kita, ibadah kita, sembahyang kita. Dahulu pernah saya berkata kepada salah seorang daripada adik, oke, sekarang abang siapa nama? Siapa nama? Hah? Zaini? Dini? Oke, Dini. Kalau Syekh minta sesuatu, Dini bagi tak? Kalau Syekh minta uang 1 ringgit, boleh bagi? Oke. 5 ringgit? Insyaallah. Insyaallah dululah. Jangan buat malu. Jadi oke, Dini. Kalau Syekh minta sama Dini, lepaskan jam tangan itu dan masukkan ke dalam tong sampah. Dini mau tak? Yang betul? Udah, buang tong sampah. Wah, ini serius sangat nih anak. Kalau abang, kalau saya minta jam tangan itu masukkan ke dalam tong sampah, buang. Abang siap tak? Mau tak? Tak mau. Bang Faiz, udah jadi cigo, udah jadi ustaz, udah jadi tuguru, calon kiai. Kalau spek mata itu saya minta buang ke tong sampah, mau tak? Tak mau. Oke, muslimat. Mahal mana spek mata? Mahal mana jam tangan? Mahal mana kopiah, songkol, kerudung? Oh, kerudung dengan parida. Kamu semakin anggun. Simbol keanggunan wanita berhijab, berita berkerudung. Lenovo. Tuh, tengok iklan-iklan pinggir jalan tuh. Balik rumah istri minta belikan kerudung Lenovo. Tak tahu lah nopak kali nopak, pokoknya yang lebih kurang macam itulah bunyinya. Tak bersedia kita untuk buang todong kita, mahal mana todong? Todongnya, keretanya, rumahnya, hartanya, jawatannya, kedudukannya, semuanya akan kita tinggalkan. Yang seketika dengar kita akan kembali kepada Allah. Kereta Jaguarnya, Mercedes S-Kelasnya, BMW-nya, Rolls-Royce-nya, Jaguarnya, semuanya Lexus kita tinggalkan. Yang akan kekal bersama kita, zikir-zikir kita yang seperti ini. Amalannya, sembahyangnya, tasbihnya, tilawahnya, salawatannya. Jadi jangan sampai dengan kita sayang dengan sumpah macam. Patut dengan kita sayang. Tak akan dengan kita sayang dengan yang nilainya tidak lebih daripada dalam berapa ratus. Kalau sampai ribuan, tidak pernah dengan kita tinggal seseorang mensobek uang 1 ringgit. 1 ringgit kalau ada kita kutip dan juga kita simpan. Kenapa kita sia-siakan ibadah kita? Kenapa tadi pada waktu kita berzikir bersama salawatan? Apa susahnya kita bersalawat? Tak susah mana? Tadi diantara daripada salat yang dipimpin oleh abang tadi itu, mungkin yang Ramadan tadi itu susah lah sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam alaihi. Sallallahu wasallam alaihi. Sallallahu wasallam alaihi. Sallallahu wasallam alaihi. Muka serius sangat. Cukuplah. Malaikat
Israel. Atau penjaga neraka itu dengan Malik yang tidak pernah senyum kepada seseorang. Jadi, dah kawin belum? Dah. Dua belum? Belum lagi. Ada rencana? Insya Allah. Kalau ada istri abang sini mesti nanti buat pasal di rumah, nanti masalah betul. Abang nak kawin lagi kah? Aku tak mau dikalau aku di madu. Itu lagu lama tuh. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Balik ke rumah orang tua buat apa? Her. Misal bang. Abang, adik-adik tapi paham dulu, tutup telinga sekarang, tutup telinga, tutup. Ini untuk orang yang umur sudah berumur, yang sudah kawin. Kalau pada malam pertama, Masya Allah, tabarakallah, kita bertunangan sejak 6 bulan yang lalu, pada malam resepsi pernikahan yang pada malam pertama kita akan berkumpul, istri dah bersolek, dah berhias, dah berdandan, dengan minyak harum. Setengah botol habis. Harum, wangi, Masya Allah, tabarakallah. Malam pertama, pak mertua dah balik, mak mertua dah balik, tetamu jemputan dah balik, semuanya dah balik, tinggal dua orang saja lagi di bilik tidur itu. Istri dah siap-siap ke standby. Masya Allah, tabarakallah. Jangan pikir kamu jangan menghayal, bahaya. Senyap dulu, jangan dengar. Ini untuk orang yang sudah kawin saja, yang belum kawin jangan dengar. Jadi pada saat ketika itu, istri, Masya Allah, solekannya, dandangan gincunya, parfumnya, bedaknya, minyak harum, atas bawah, pakaian seksi, satu bersatu, lepas, lepas, lepas. Sang suami tadi itu tengok aja, Masya Allah, tabarakallah. Sentuh, tidak. Tengok, tidak. Peluk, tidak. Cium, tidak. Itu agak-agaknya, suami itu ada apa? Suami itu bermasalah. Suami itu ada masalah. Apa masalahnya? Mati pucuk. Macam itu juga saat ketika orang ramai berzikir, zikir tak susah mana kita senyap saja. Kenapa kebaikan tidak kita kutip? Kenapa kita merugikan diri pribadi kita masing-masing? Macam-macam jenis masakan dan hidangan. Roti canainya ada, kripapnya ada, donatnya ada, jenis-jenis nasi. Nasi kerapu, nasi dagar, nasi kandar, nasi lemak. Apalagi? Nasi goreng, goreng pabrik, goreng kampung, goreng spesial. Goreng Cina. Cina tak pernah makan. Semua jenis-jenis nasi ada di hadapan. Kemudian nasi Arab, buryaninya ada, nasi mandinya ada, nasi tayamumnya ada, nasi wudunya ada. Terus tengok aja. Senyum. Tengok aja. Tengok buryani, tengok nasi goreng. Macam itu kita pada waktu kita di masjid, orang beramai-ramai dengan salawatnya, dengan zikir dan tasbihnya, sementara dengan kita-kita duduk termenung, duduk lamun senyap, diam. Seperti itu kita merugikan diri pribadi kita sendiri. Tambah parah lagi, yang pada waktu di rumah Allah, kalau abang saja datang ke rumah saya, terus main handphone, saya tidak akan berikan tumpuan kepada abang. Mungkin pada suatu ketika saya tak nak jemput lagi abang datang ke rumah saya. Kenapa abang tidak sopan sebagai tetamu di rumah saya? Abang duduk sembarangan, duduk menyundar, tengok sana, tengok sini, main handphone. Ya nantilah di Mahat Ibnu Sina. Ustaz Nazim di Kolim, Kolim. Ya, nanti sama-sama Ustaz insya Allah. Saya, ya Ima, akan saya tinggalkan abang. Abang akan balik sendiri tanpa izin. Ya Ima, kalau saya geram sungguh, saya akan usir abang daripada rumah. Macam itu juga kalau pada itu kita berjumpa pakar spesialis. Kalau pada itu kita sibuk dengan handphone. Pakar spesialis, maci ada apa nih? Klinik pergigian, berlubang kena tampal. Untuk cepat sejuk sedut ludah. Pernah masuk ke klinik gigi tak? Kena pergi lah kalau tak pernah. Nanti kalau nak tahu, bagi gigi berlubang dulu. Nah, baru tampak ke klinik gigi. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Pada masa datang berjumpa dengan pakar gigi tadi itu, ternyata kita main handphone.
Kita ber-SMS-an, kita buka Facebook. Buka, tarik. Oh, menarik. Besarkan. Lama mana pakar spesialis gigi tadi itu boleh bertahan dengan kita. Tak lama mana. Mungkin, Cik, Net, Anita, coba suruh pasien yang berikutnya suruh masuk. Haji, minta maaf. Selamat, sudah selesai. Belum diobat lagi, nanti lain kali saja. Dia tak layan kita gara-gara kena handphone. Siapa pakar spesialis? Pencipta dunia? Pencipta kita? Yang bagikan kesehatan siapa? Yang bagikan rahmat siapa? Yang bagikan anugerah siapa? Yang berikan ketenangan siapa? Allah. Kesehatannya daripada Allah. Anugerahnya daripada Allah. Keampunannya daripada Allah. Tapi kenapa kamu berpaling daripada Allah? Hanya gara-gara kena dengan seumpama handphone. Akan kita kutuk handphone nanti di dalam kubur. Sebab karena dia merusak komunikasi hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Balik office, balik rumah, tengah jalan, dalam kereta, gunakan saja. Kalau nak makan sekalipun, makan saja tidak mengapa. Tapi jangan pada waktu kita lagi sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Supaya jangan ada yang lebih agung, jangan ada yang lebih besar, jangan ada yang lebih istimewa selain daripada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar, kita lantunkan takbir. Artinya Allah yang maha besar, maka dengan lantunan takbir tadi itu akan menjadi kecil segala-galanya dalam hidup. Kereta Alphard kita letak di luar, Mercedes kita letak di luar, Jaguar kita letak di luar, Lamborghini kita letakkan di luar, Ferrari kita letakkan di luar, Alza kita letakkan di luar, Alza Izura kita letakkan di luar, Ning Bezura kita letakkan di luar, Saga kita letakkan di luar, Jin Tu kita letakkan di luar, Jin Iprit kita letakkan di luar. Semuanya kita tinggal di luar. Kita masuk ke rumah Allah hanya dengan membawa sebatang kara. Kenapa handphone dibawa masuk? Pemain bola sepak tidak pernah bawa handphone ke padang. Coba saja kalau dengan kipar. Ini permainan. Masya Allah, tabarakallah, 6-2-2 atau juga 5-3-2 atau juga 4-3-3. Paham? 4-3-3 apa? Atau juga 2-2-6 atau 1-1-8 atau juga 8-1-1. Paham? Alhamdulillah. Paham? Nanti tak boleh di sini, tak boleh buat lapangan padang bola sepak sini untuk dataran salawat di sini. Her. Pernah ada tak kena bola jauh di tengah pelang, ditendang sama kipar. Maka dengan kipar kena bola masih di tengah, kipar tengok wasit. Oh, 7-7-7-7 ripado misi. Sudah jadi. Akan kena kutuk, akan disumpahi, kata penonton. Haram Jeddah betul tuh. Tahu tak cerita Haram Jeddah tuh? Saya pernah cerita tentang Haram Jeddah. Ini cerita di Mekah. Pada masa di Mekah, pemandu taksi cari penumpang. Pak Long, Pak Ati, Matam, seketika sampai di bab umroh, jadi kata pemandu taksi tadi itu, haram jeddah. Jadi orang Kedah tadi itu, orang Melayu itu peranjat. Oh katanya, tuh Arab pun juga cakap haram jeddah. Tak, bukan macam itu maksudnya. Maksud pemandu tadi itu, dia bawa taksi jurusannya Masjidil Haram ke Jeddah. Masjid ke Jeddah, Masjidil Haram ke Jeddah. Seperti kita kata, kolim sungai petani, atau kolim gurun, kolim. Hah, macam itulah. Jadi ada yang Jeddah Mekah, ada yang Jeddah Madinah. Macam juga haram Jeddah. Dikira orang Melayu menyumpah-nyumpah. Ya, tuh Arab tuh bukan menyumpah. Nah, jadi kata Syekh Ustaz Aminuddin di Kedah, katanya dulu pada saat almarhum Syekh Hamid Tahir betul sebutan beliau, Allah yarhamu, tanya, muslimah tanya, Tuan Guru,
Boleh tak perempuan buat umrah pergi ke Mekah tanpa mahram? Kata beliau, tak boleh. Kena ada mahram. Kecuali kalau untuk haji yang pertama, umrah yang pertama, tak ada mahram, tak kisah. Tapi kalau untuk umrah haji yang kedua dan ketiga itu kena ada mahram. Tapi bagaimana hukumnya? Kalau masih tetap juga mesti matuh pergi ke Mekah tanpa mahram. Jadi kata beliau, kalau macam itu hukumnya haram jedah lah. Kurang asam betul. Kalau sudah tahu hukumnya tak boleh, kenapa buat? Kembali. Bahasa asam, kurang asam itu lembut bahasanya. Kalau tadi itu haram jedah itu orang jadi terperanjat. Kembali. Satu. Jadi untuk kita-kita menyambut marhaban ya Ramadan, bukan sekadar dikasidahkan saja. Marhaban ya Ramadan, marhaban syaral Qur'an. Nas'aluka ya Rahman. Rahmatan ala dawam, marhaban ya marhaban. Yang penting nanti saat ketika tetamu itu datang, yang paling tidak pada waktu kita ke masjid, memang betul-betul keberadaan kita di masjid mampu untuk mengundang rahmat dan maghfirah daripada Allah. Perkara, musibah, cobaan, malapetaka yang paling berat dan yang paling besar yang menimpa kepada diri seseorang, yang kalau pada itu Allah dah berpaling daripada kita. Abang kalau datang ke rumah saya tak layan abang, tersinggung saya pun juga. Kalau abang, assalamualaikum bang, ternyata abang kali pertama jumpur saya, kalau saya kenal betul pun dengan Pak Is, salam saya tidak dijawab, saya pun tidak dilayan, assalamualaikum, saya sudah patah balik ke rumah saya. Betul begitu, insya Allah akan jadi seperti itu. Manusia yang kerdil pun tidak berkenan kalau pada saat ketika dia berpaling daripada tujuan, atau pada waktu tidak diberikan tumpuan oleh seseorang. Bagaimana kita yang mengharapkan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, anugerahnya Allah, keampunannya Allah, kesehatannya daripada Allah, ketenangannya daripada Allah, khasyahnya daripada Allah. Kita juga ingin menangis di hadapan Allah Jalla wa'ala pada waktu kita berdoa, pada waktu kita berzikir. Hasbi Rabbi ya Allah. Ingin berzikir semacam itu. Kenapa Melayu tidak boleh menangis? Melayu boleh, tapi kenapa jarang-jarang kita boleh menangis? Sebab hati kita sudah terhijab. Di mata kita banyak pemandangan-pemandangan yang tidak boleh dilihat. Telinga kita mendengarkan hal-hal yang itu khusyuk banget tuh. Khusyuk kah? Tidur kah? Apakah? Tidur kan tak apakah? Khusyuk saja, tak apalah. Pakulah. Masya Allah lagi khasyahnya, Masya Allah. Khusyuk itu bukan nundukkan kepala. Angkatlah kepala. Bukan tunduk macam itu. Nanti dikira orang tidur. Tidur. Jadi tadi saya tanya, kalau seseorang itu namanya Mansur, apakah kita sebut Mansur? Ustaz Mansur? Nah, tak boleh. Mansur. Kalau namanya Mastor, Ustaz Mastok. Ustaz Mastok mana? Tak boleh macam itu. Khair. Kedua, ini untuk saya menghimbau kepada pelajar. Tadi untuk Ramadan, kita buat persiapan yang mantap agar dengan tetamu istimewa yang akan datang berkunjung kepada kita memang betul-betul bangga dengan keberadaan kita dan bangga saat ketika menyaksikan ubudiah kita, ketaatan kita, komunikasi kita dengan Sang Pencipta, tilawahnya, zikirnya, tasbihnya, khasyahnya, betul-betul manusia saja yang boleh, maka tunjukkan keberadaan kita itu kepada semua makhluk. Yang kedua, himbauan kepada diri pribadi saya sendiri. Ini kan kursi ini mewah sangat nih. Kursi ini harganya tak dapat dalam 1000 ringgit. Dapat? Bang Nazim tadi kemana? Agak-agak 500 dapat? Tengok dulu, dapat? Lebih? 1000? 2000? Hah? Ada kira-kira? Oke, 2000. Berapa nih kursi ini? Siapa punya? Pinjam? Bukan punya mahat. Oh, kesian loh mahat. Tidak punya duit untuk beli. Ada yang hak mahat tadi subuh itu sudah dipasang. Ada yang hak mahat yang
Nah, belakang tadi itu. Tapi mungkin barangkali nampak kurang lawas, kurang cantik. Akhirnya diganti dengan yang ini. Memang nampak kelihatan mewah, nampak kelihatan megah. Coba tengok sekarang anak-anak semuanya, muslimin muslimat. Saya duduk di sini. Dengan tadi saya duduk di atas. Saya duduk bersila depan kalian. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Kalau saya duduk di lantai sekalipun, santai dengan anak-anak, tapi sekarang kalau saya duduk sini nampak tidak nampak kelihatan. Disediakan pentas supaya boleh dilihat oleh sahabat-sahabat kita, orang-orang tua kita yang ada di belakang. Jadi apakah kira-kira setelah saya duduk bersila semacam ini di bawah, setara dengan orang awam, setara dengan orang ramai, setara dengan orang-orang miskin, setara dengan orang-orang yang huduh, setara dengan orang-orang, dengan pendatang-pendatang haram. Ada pendatang haram kan? Ada pendatang haram, ada pendatang halal. Apakah kira-kira akan mengurangkan martabat saya di sisi Allah? Kalau seandainya dengan kita datin, tansri, maulana, ton sekalipun, duduk melutut di rumah Allah Jalla wa'ala, sedikit pun tidak akan merendahkan martabatnya di sisi Allah. Jadi kata Tuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saat ketika dengan tetamu datang, maka pada saat ketika itu justru dengan beliau yang menyajikan makanan dan minuman kepada tetamu. Dari mana? Dari dalam. Tetamu datang. Ini tuanku nih, ini tuan sultan nih. Tuan sultan bawa air. Bawa air, bawa air. Tak apa, dari sini datang daripada dapur. Dapur, sajikan supaya ingat terus seumur hidup. Datang, sajikan minuman tadi itu kepada tetamu. Tetamu tadi itu terasa heran sekali. Tuanku, Tuan Sultan yang di Pertuan Agung, sajikan minuman, makanan kepadaku tetamu yang kerdil. Jadi terasa pelik bin ajaib, bin aneh bin ajaib. Jadi kata Tuan Sultan, tadi sebelum aku ambil makanan dan minuman ke dapur, aku Tuan Sultan. Selepas aku menyajikan makanan dan minuman pun juga aku Tuan Sultan. Tak ada bedanya. Tadi sewaktu tetamu datang, datin assalamualaikum. Waalaikumsalam, sila fadol, dipersilakan masuk. Tapi saat ketika datin pergi ke dapur, sajikan minuman kepada tetamu yang datang tadi itu, sebutan datin hilang, jadi dak saja, tinnya hilang. Datin, bagaimana nama datin, datin Mas Lamah atau datin Aisyah, jadi dak Mas Aisyah, dak Aisyah, tinnya mana? Jadi kata datin, dah hilang dah. Kenapa? Sebab semalam itu aku sajikan minuman kepada tetamu, itu tidak pernah berlaku. Saya duduk di bawah jenderal, duduk atas pentas jenderal, dengan sorban tetap jenderal, bersama orang miskin pun juga tetap jenderal. Artinya apa? Ini pelajaran yang patut kita pelajari. Yang patut kita pelajari, kita bersikap rendah diri, yang namanya tawadhu, sedikit pun tidak mengurangkan martabat, posisi, kedudukan kita dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya perhatikan, di antara daripada guru-guru besar kita, insyaallah aman. Tidak risau. Jadi ini pengumuman untuk pelancaran kutipan derma. Saya juga insyaallah tak mau ketinggalan untuk mengalu-alukan, untuk menghimbau dan juga untuk merayu kepada para hadirin semuanya untuk menyisihkan sebagian daripada harta dan kekayaannya. Kalau tak boleh menyumbang RM5, 10. Kalau tak boleh 10, 100. Kalau tak boleh 100, sumbang 1000. Nah, kalau tak ada duit, nih, sumbang, kalung, gelang. Kenapa? Sebab itu yang akan kekal bersama kita nanti pada waktu kita kembali. Jadi, saya sendirian, hadirin semuanya. Saya satu orang, hadirin semuanya. Kita harus berhasil mengutip 100.000 pada malam hari ini. Saya seorangnya 100.000, tapi saya rupiah, situ ringgit. Oke? Nanti rezeki saya carikan uang dulu. Alhamdulillah dapat yang coba tengok. Betulkah sini merapu sini? Sini merepe aja. Tengok dulu, tengok. Ini berapa kosongnya?
100 ribu kan? Hah, saya satu orang 100 ribu. Semuanya nih saya minta 100 ribu RM. Baru adil. Ini Mbak Nazim, ini dari saya nih. Ikhlas insya Allah. Tapi kalau kalian juga ikhlas. Khair. Itu untuk kutipan derma nanti dijelaskan sama Bang Nazim untuk apa? Terima kasih. Karena menerimakan uang yang 100 ribu tadi itu. Syekh, nyumbang 100 ribu. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Rupiah. Jadi pudar. Tadi semangat sungguh 100 ribu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupiah. Rupiah berarti 35 ringgit. Ya Allah. Apa? Itu semampu saya. Alhamdulillah. Dua. Tawadu. Jadi saya menghimbau. Tadi Khalifah Umar. Layan tetamu. Jadi saat ketika orang terasa pelih. Kata belah pada waktu aku menerima awak. Aku Sultan Khalifah. Selepas aku melayan awak pun juga aku tetap juga Sultan dan Khalifah di negara ini. Oke, satu. Jadi saya menghimbau kepada guru-guru Mahat Ibn Sina semuanya dan juga kepada anak-anak muslimin muslimat yang hadir bersama kita. Kita ingin mulia di sisi Allah, bukan hanya mulia di mata makhluk. Mungkin saja kita orang tabik dengan kita hormat dengan kita, tangan kita dicium, kita dihargai, tapi macam itu tak kita di sisi Allah Jalla wa'ala, itu yang paling merisaukan. Maka dengan kita, kita lebih cantik kalau kita sikap tawadhu, rendah diri, hormat, tak ada masalah, dilayan belakangan, tak ada masalah, duduk dengan orang miskin, tak ada masalah, duduk sekali dengan pembantu rumah, dari Indonesia, dari Bangladesh, daripada mana saja, apa masalah dan apa problemnya. Seketika dengan kita, kita ajak makan sekali dengan kita. Dia digaji memang, tapi gajinya tak banyak mana. Kalau kita bagi gaji 2000 RM sebulan pun itu masih sedikit. Baju, ganti baju 3 kali sehari, anak ada 7, tambah dengan pasangan 2 laki istri ada 9. Sekali basuh pakaian, itu masalah setinggi gunung banyaknya. Belum lagi dengan basuhan, belum lagi dengan sidayan, belum lagi dengan yang dihayat, belum lagi dengan rumah yang bersipah. Ya Allah, kalau kita jadi pembantu 3000 pun kita tak nak. Apalagi kalau hanya setakat dalam 700 ringgit saja. Selain daripada wanita retika, tak pahamkah? Apa macam lembu saja? Macam lembu aja kalau dibayar 1 juta RM, yang 1 juta RM itu masih sedikit. Belajar tawadhu, belajar rendah diri, belajar hormat, belajar memberikan penghormatan dan penghargaan kepada semua makhluk, seperti apapun posisinya, seperti apapun rendah dan keadaannya, tetap kita hormati, tetap kita duduk sopan santun, adik-adik semuanya duduk seperti ini kah, atau kalau kita duduk bersila, simpan kakinya, jangan sampai telapak kakinya kelihatan, jangan duduk depan orang tua, kaki diangkat, goyang, Masya Allah, Tabarakallah. Memangnya kita hidup selama-lamanya? Enggak. Kalau kita yang di pertuan agung sekalipun. Tuh mana yang di pertuan agung dengan Salahuddin. Mana dengan Badli Shah. Mana dengan Sultan Azlan Shah. Itu semuanya sudah pergi. Tapi sifat tawadhu rendah diri dengan semua orang, martabat kita akan semakin mulia. Man tawadha hakadha rafa'ahullahu hakadha. Yang tawadhu semacam itu Allah akan martabatnya seperti ini nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengongsikan pengalaman. Mana guru-guru? Asatiz dari India, dari Tarim, pengalaman anak dengan Habib Omar. Antum jangan sibuk dengan handphone. Terima kasih. Jadi Habib Omar datang ke pondok saya ada pondok namanya Mahat Azin. Pada masa di pondok dan sebelumnya lagi. Kalau saya berselamat dengan Habib Omar, saya akan cium tangan Habib Omar, Habib Omar pun juga cium tangan saya. Buka Facebook, buka WhatsApp akan ada. Habib Omar cium tangan saya berkali-kali dengan Habib Atta sama-sama angkat tangan. Jadi Dri, ini murid saya pada waktu di mesin, naik atas ini. Jadi mas saya ajarkan kita bersalaman seperti apa?
Habib Omar, Habib atas, para masyaikh, salaman seperti ini. Dia cium tangan saya, perasan, para Habib salaman seperti itu. Nah, saya juga nakkan guru-guru di sini seperti itu. Mungkin atas pertimbangan Habib Omar, saya lebih tua daripada Habib Omar. Dan masyaikh-masyaikh Habib Omar, saya juga diantaranya berguru, tapi masyaikh daripada Mekah dan Madinah. Begitu meraikan, yang walaupun saya orang ajam, yang walaupun saya tidak ada keturunan Sayyid, tapi Habib Omar, Masya Allah tabarakallah, di Indonesia mendapatkan julukan sebagai ulama sejuta muhibbin. Kalau Kiai Zainuddin MZ mendapatkan julukan ulama sejuta umat, beliau ulama sejuta muhibbin. Tapi begitu tawadhunya dengan ulama-ulama atau juga dengan para duat ilallah jalla wa'ala. Jadi mesti pernah tengok Nazim pada tu saya bersalama dengan Habib Umar, beliau cium tangan, sama-sama mencium. Dengan Habib Al-Atas, sama-sama mencium. Habib Ali, sama-sama mencium. Saya tidak melihat seperti itu oleh sebagian daripada asatiz. Ha, jadi mungkin pertimbangannya karena saya lebih tua, mungkin pertimbangannya beliau di sana terbabi, saya juga pernah terbabi dalam dunia dakwah semasa di Mesir, sebelum ke Mesir lagi pada tahun sebelum tahun 80-an, sebelum sebagian asatidz yang mengajar di sini lahir, saya sudah terbabi dalam dunia dakwah. Bukan itu yang saya maksudkan, yang saya inginkan, yang walaupun nanti ini pelajar-pelajar jubah besar, sorban sebesar kubah masjid, sehingga ustaz-ustaz kita ini sorbannya jadi kecil. Paham bahasa-bahasa sini tak? Paham tak? Sikit-sikit, suai-suai ya. Mus-muskilah. Khatwa-khatwa ya Allah. InsyaAllah khair. Allahi barik fikum. Jadi mungkin saja jubah dah lebar kabir. Umahnya, imamahnya seperti kubah masjid. Tasbihnya letak di leher. Masya Allah jadi ayah pin. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Jadi yang pernah saya lakukan, saya masih ingat dengan salah seorang daripada guru saya, baru-baru saya balik Kalimantan Selatan, saya terjumpa dengan guru saya yang pernah mengajarkan saya pada masa di sekolah rendah, yang pada saat ketika itu guru kelas, tapi beliau tak naikkan saya. Beliau buat saya 2 tahun pada kelas 5 atau darjah 5 pada saat ketika itu. Salam, saya ingat ini guru saya namanya Cikgu Ghazali. Macam manapun, saya menjadi hamba sahayanya beliau. Dan itu perkataan daripada Sina Ali. Maka saya berharap kepada Ibnu Sina dengan jajarannya memberikan hormat dan takzim kepada orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang tua, paling tidak dengan sopan santunnya. Anak lihat tadi itu, guru-guru sebagian, salaman dengan anak. Mantang-mantang hidung pancong, tapi sombong. Biar hidung pesek. Atta ibnu Abi Rabah hidung pesek. Sayyiduna Uwais Sunil Karni badan kecil, muka hudu hidung pesek. Nabi kita bersabda, Sayyid khulul jannata bi syafaati Uwais Sunil Karni mislu adani Rabi'ata wa Mudhar, akan masuk surga dengan syafaat Uwais Sunil Karni sejumlah bilangan warga Rabi'ah dan Mudhar, 2 kampung yang paling ramai dengan penduduknya. Penampilan sederhana, jadi nanti dilihat. Saya pernah tengok ada seorang pelajar bersama dengan salah seorang daripada ulama kita, tidak perlu saya sebutkan namanya, yang pada saat ketika itu saya tak pakai sorban, saya tampil biasa saja, tak pakai sorban, pakai baju biasa. Betulkan dulu, wah. Saya pakai soko, tapi tak pakai sorban. Budak tadi itu baru ngaji dalam 2-3-4 tahun. Budak dari petani baru ngaji dalam 3-4 tahun. Masya Allah tabarakallah. Saya bersalaman dengan baba tadi itu. Kami bersalaman, berpelukan dengan dia. Kenapa? Dia pakai sorban, saya tak pakai sorban. Dia pakai kot, nampak kelihatan kemas seperti salah seorang daripada Syekhul Islam. Wa muftil anam, mufti sakalain, mutil haramain, Mekah dan Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Maka pelajar Ibnu Sina jangan sekali-kali seperti itu. Yang walaupun kamu punya keilmuan yang seperti apa mantapnya, Ustaz Nazim nanti akan tua. Ustaz-ustaz kita tua akan tua.
salami tetap hormat dan ta'zim. Yang walaupun ustaz itu tak ada datu, tak ada datu sri, tak ada ton, tak ada gelaran, hanya sekadar asyaih atau maulana atau juga dengan al-alim fulan bin fulan. Tetap saja kalian menjadi hamba sahaya. Insya'a hararani wa insya'a astabadani. Jadi kata Sayyidina Ali, man alamani harpan sirtulahu abda. Orang yang mengajarkan sepatah huruf kepada aku, aku menjadi hamba sahayanya. Terpulang, dia nak hamba sahayakan aku, atau aku akan dibebaskan setelahnya. Jadi saya menghimbau, baik atas nama salah seorang yang kadang-kadang dijemput hadir berziarah kemari untuk mengisi pengajian tausiah-tausiah seperti ini, atau juga dengan gelar kehormatan yang diberikan kepada saya sebagai penaung kepada semua rangkaian ma'had Tahfidz Ibnu Sina yang ada di Malaysia. Saya menghimbau kepada guru-guru dan juga kepada jajaran semua pelajar, bagaimana dengan cikgunya, dengan orang tuanya, mak dan ayah, pada masa kita balik besok, tangan mak dan ayah dicium dengan, bukan dengan kepala. Ini tangan salah sama mak-mak. Letakkan kepala, bukan letak kepala, cium. Berkat kedua belah tangan mak tadi itu yang membuat kita jadi manusia. Jadi saya cerita, boleh cerita, ini sampai pukul berapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cantik. Minta maaf muslimat. Saya di sini kadang-kadang, sewaktu-waktu, bukan tiap waktu, tertonton juga film-film Indonesia. Seperti bawang putih, bawang merah, seperti tak tahulah apalah nama-namanya. Tapi saya paling tak nak, kadang-kadang saya perli kalau ada orang rumah nonton film sampai menangis. Sedih. Ataupun juga nampak kelihatan kecewa. Tak lalu makan, tak boleh tidur nyenyak. Kenapa? Karena selepas nonton lakonan Yasmin tadi itu. Atau juga dengan film Ayat-Ayat Cinta. Disebabkan karena dengan si siapa situ, si Aisyah atau siapa nak dimadukan sama suaminya. Atau terjadi kawin dengan si Maria atau dengan siapalah. Pernah nonton kan film itu? Tontonlah. Nanti tak tahu cerita. Tapi budak-budak jangan bagi nonton. Nonton sendirian saja. Wah! Ustaz Nazim, nonton juga kah? Malu lah kita pada muka. Jadi saya pilih, apa nangis? Itu lakonan aja. Lepas mereka berlaku, mereka ketawa. Kenapa kita nangis? Kenapa kita sedih? Kenapa kita kecewa? Baru-baru ini, saya masa di Bogor, di pondok, Umi ada urusan. Anak-anak lagi keluar. Saya buka TV, ada satu film Indonesia. Saya pun karena lapang pada waktu itu, ya lah sekali-sekala lah saya nonton, saya nonton ceritanya macam mana. Sebab film itu ada cerita. Saya nonton. Menangis saya pada waktu itu. Pelik juga. Macam mana saya yang kuat nih, yang garang kata orang kedai saya ini, saya nodi itu garang. Tapi kami sayang. Saya kadang-kadang kalau saya tak hati, saya suruh keluar. Macam mana saya yang garang tadi itu sampai menangis. Susti, ceritanya macam ini muslimat. Dengar nih ceritanya, anak-anak dengar nih. Nanti cari film tuh. Kalau ada kita tayangkan di sini. Tanpa insya Allah tidak mencemarkan dataran salawat al-fatih. Biar ada motif dan juga ada tujuan. Film tuh seorang pegawai berhasil, berjaya. Dia beli kampung muslimat, bawa kereta mewah. Dari lorong ke lorong, dari jalan ke jalan, terus masuk. Orang-orang kampung pun terasa beranjat, kaget, terkejut. Siapa, bawa kereta mewah masuk kampung. Ternyata berhenti di tempat seorang perempuan, yang perempuan itu kerja saban harinya tidak lebih daripada mencuci, membasuh pakaian orang. Ngambil upah daripada cucian, daripada basuhan, Bang Nazim. Si anak tadi itu berjaya, masya Allah, tabarakallah,
dia hormat, dia cium, dia santun mak dia dengan elok dan bagus. Pada satu ketika, si anak tadi itu memberikan panduan dan nasihat kepada anak, kepada bosnya. Anak bosnya tadi itu perempuan, berpacaran, bermain cinta. Ini cerita film dulu ya, kamu tak paham, tak payah dengar atau apa. Saya nak cerita, saya pernah menangis waktu nonton film itu saja. Jadi pada waktu itu kata dia kepada perempuan, awak jangan, itu laki-laki itu jahat, itu nak tipu awak, dia nak perangkap kamu saja, kamu jangan main-main, kamu dipermainkannya nanti, dia bukan nakkan awak, dia nakkan harta awak dengan harta orang tua awak. Dia perli laki-laki tadi itu, yang secara kebetulan beberapa hari kemudian dia terampak dari laki tadi itu dengan seorang perempuan lain. Bermesraan, senyum, ketawa, seronok, Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada saat dia tengok, dia langsung datangi laki-lakinya tadi itu. Hei, itu siapa? Kamu nih penipu. Merepek perempuan tadi itu, panjang lebar. Dia sumpah, dia marah betul sama laki-laki tersebut. Pada waktu dia tanya, itu siapa? Itu adalah sang kekasihku dan kami sekejap lagi kami akan menikah. Oh, stres, dia balik ke rumah, bang, tutup pintu. Akhirnya dari masa ke semasa dia sudah jatuh cinta atau jatuh hati kepada laki-laki anak buah orang tuanya, sebab dia lembut, dia ramah, dia bagus. Cerita terakhir, setelah ada kesepakatan daripada kedua belah pihak, akad nikah akan berlangsung, resepsi pernikahan sudah ditentukan. Jadi kata si perempuan itu, abang, saya ada satu permintaan. Pada masa akad nikah kita berlangsung nanti, abang jangan jemput mak abang itu hadir pada masa kenduri kita. Tuh peranjat laki-laki tadi itu. Takkan abang jemput mak abang yang tukang baso pakaian itu hadir menyaksikan pernikahan kita. Tegamam dia dengan wanita tadi itu. Dia balik kampung, dia cerita dengan mak dia. Yang saya tak dapat mengawal perasaan, laki-laki tadi itu muslimat, duitnya banyak, dia sudah berjaya, dia sudah berhasil. Dia balik ke rumah, dia letakkan kursi, dia suruh mak dia duduk macam ni. Dia ambil air, dia basuh kedua belah kaki mak dia, dia usap tangan mak dia. Ini tangan mak inilah yang membuat aku jadi berhasil, mak inilah. Dengan keberkat kedua mak, tangan mak inilah yang sehingga dengan aku menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang ternama, menjadi orang yang dihargai. Saya tak boleh memendung perasaan. Dia usap-usap tangan maknya, dia cium. Tak ada apa-apanya kalau tanpa ridho daripada mak. Maklah segala-galanya dalam hidupku. Sambil dia usap-usap, sambil dia sapu-sapu tangan maknya dia. Saya tonton pemandangan adegan tadi itu, saya menangis. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Itu pelakon, tapi melakonkan betapa bakti dan cinta dan sayangnya dia kepada mak kandung, yang itu adalah jalan dan tangga kita untuk kita menuju surga. Jadi kesimpulan daripada film tadi itu, dia dengan tegas mengatakan, kalau awak tak berkenan dengan mak aku untuk hadir pada masa kenduri kita nanti, maka hubungan kita, pertunangan kita berhenti sampai di sini. Assalamualaikum. Wah, itu yang gentleman tuh, yang macam tuh. Ini nangis. Janganlah, jangan macam tuh. Matilah aku kalau macam dah. Kalau dia bakalan durhaka sama mak, udah. Talak 3, kalau perlu talak 1001. Ente, kamu kalau tak nakal nama aku, maku memang tukang pisang goreng, jual pisang goreng. Ada satu cerita di KL. Satu tulisan, kelapa bakar. Ya kan? Jadi kita pun teringin, nak makan kelapa bakar itu macam mana rasanya? Memang ada kelapa bakar. Sedap lah laku lehal. Tak lama kemudian ada tulisan lagi, cendol bakar. Dia beli cendol tadi itu. Dia rasa-rasa. Sama aja rasanya. Tak ada beda apa-apa. Tak nampak pun cendol bakar. Rupanya cendol tadi itu punyanya Bu Bakar. Jahat banget.
restoran cendol bakar-bakar yang punya cendol tadi itu, bukan cendolnya dibakar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu yang kedua. Dan yang terakhir, dataran ini sudah diperuntukkan untuk salawatan. Saya pun tak perasan, tapi rupa-rupanya sudah hampir setahun daripada program kita pertama di sini. Alhamdulillah dengan nawaitunya, dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, dengan bantuan daripada masyarakat, saya atas nama pribadi mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada para penderma yang memberikan sokongan dengan duitnya, dengan hartanya, dengan tenaga, doa dan pikirannya, sehingga terbinalah bangunan yang cukup lumayan selesa dengan kipasnya dan juga dengan lampunya. Mudah-mudahan kita ada saham kebaikan di sini. Tadi saya dimaklumkan dan juga di situ ditulis dalam buku panduan salawat kita tadi itu, mereka berselawat di sini sallallahu wasallam alaihi sallallahu wasallam alaihi atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu ada fadilat khusus tentang salawat itu. Katanya di dataran sini mereka tiap hari bersalawat tidak kurang daripada dalam 100.000 kali. Jadi kalian masukkan kaki itu. Kalau bersalawat, jangan berhenti bersalawat kecuali kalau sudah Allah anugerahkan bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu jangan jenuh-jenuhnya, jangan ada rasa lesu dan lenguh untuk kita selalu bersalawat sampai kita dipertemukan tidak lagi dalam alam mimpi, tapi justru secara yaqadah yang dengan kita boleh berbual-bual, yang paling tidak pada waktu kita di akhirat nanti kita akan bersama para nabi-nabi dan rasul. Nabi kita bersabda, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum alayya salata. Orang yang paling dekat dengan aku kedudukannya nanti pada hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Selamat menyambut bulan Ramadan yang akan datang 1437. Kalau nanti ada sembarang soalan diajukan kepada moderator kita, nanti dibacakan yang ada soalan ke situ. Ini dengan soalan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal saya seorang wanita, coba tolong bacakan bang. Kalau ada yang lain silakan disusul dengan pertanyaannya. Jadi untuk program kita mungkin sudah yang terakhir ya. Ada syahadah. Oke, kita dengari pertanyaan yang pertama dulu, nanti dengan penyerahan syahadah kepada dua orang anak kita yang sudah menyempurnakan hafalannya 30 juz. Kedua-duanya perempuan ya. Kedua-duanya perempuan. Jadi kita ucapkan syabas kepada dua santriwati berkenaan dan juga kepada keluarganya. Mudah-mudahan adik-adik juga menyusul. Sekarang sudah terdapat macam-macam teori. Ada orang yang hafal Quran dalam jangka 1 tahun saja. Teori yang terbaru, boleh hafal Al-Quran dalam 3 bulan. Nanti dicari teori tersebut, bagaimana cara menghafalnya secepat itu. Sehingga ramai orang-orang tua pun juga boleh hafal Al-Quran, yang walaupun dengan usia mereka yang sudah lanjut. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama, seorang wanita yang berpuasa tetapi tidak menutup aurat, adakah dia mendapat pahala atas puasa yang dilakukannya? Jadi pertanyaannya jelas, bagaimana dengan seorang perempuan yang berpuasa tapi tidak menutup aurat? Yang puasa itu tidak lebih daripada mulut, daripada makanan dan minuman, dan tidak membabitkan diri kepada perkara yang membatalkan puasa secara zahir. Tapi yang berpuasa tidak lebih daripada mulut dan kemaluan. Puasa yang seperti itu akan tercemarkan seketika ada dengan bagian daripada anggota tubuh yang tidak kita puasakan. Mata kita puasakan, telinga kita puasakan, tangan kita puasakan, kaki kita puasakan, mulut juga kita puasakan daripada ucapan, daripada mengucap perkara yang sia-sia, apalagi dengan perkara-perkara yang terlarang. Jadi memuasakan anggota tubuh bagi perempuan itu dengan menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dengan 2 telapak tangan. Aurat perempuan yang wajib ditutup seperti pada waktu auratnya dalam sembahyang, seluruh anggota tubuh daripada ujung rambut sampai ujung kuku, yang terkecuali hanya 2, muka dengan telapak tangan. Tapi membuka aurat
atau tidak menutup aurat itu tidak termasuk daripada perkara yang membatalkan puasa secara zahir. Jadi untuk puasanya sah-sah saja. Sah puasanya, kewajibannya gugur, tapi akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah itu tidak dapat dipastikan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athash. Mungkin saja dengan orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya selain daripada haus dan dahaga, selain daripada haus dan lapar. Kenapa? Sebab yang berpuasa mulut dengan kemaluannya sahaja, sedangkan anggota-anggota lainnya tidak berpuasa. Begitu juga pertanyaan yang seumpamanya, rajin puasa tapi sembahyang tidak dikerjakan. Puasanya sah, tapi tetap saja dia bermasalah karena dengan kewajiban yang lebih penting daripada puasa tidak dia laksanakan. Silakan. Oke, soalan yang seterusnya, apakah persiapan untuk menghadapi Ramadan? Persiapan zahir dan batin. Yang kalau pada itu dengan kita akan dikunjungi oleh tetamu istimewa, mesti dengan halaman rumahnya, dengan rumahnya, sajian yang akan disajikan, hidangan yang akan dihidangkan, kira-kira nanti siapa yang akan menerima tetamu kehormatan kita, siapa yang menunggu, siapa yang menjemput, siapa yang melayan dan lain sebagainya, siapa yang khidmat, seperti itu kita dengan tetamu istimewa. Tetamu seperti apapun istimewa dan mulianya, tetamu tersebut tidak akan mampu untuk membawa kita kepada Allah. Tidak akan mampu untuk mempersembahkan kebebasan diri kita daripada api neraka. Sebagaimana dengan tetamu Ramadan yang akan datang. Satu, dia akan menjadi asbab kita mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan kebebasan diri daripada belenggu dan juga daripada seksaan api neraka. Awaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiru itkun minan nar. Itu persiapan secara zahir. Persiapan secara batin, bersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela, egonya, angkuhnya, sombongnya, riaknya, ujubnya, sifat-sifat yang tercela, perangai yang tidak elok dan juga yang tidak bagus, supaya pada saat ketika Ramadan itu datang, memang kita diantara daripada orang-orang yang terpilih yang layak untuk menerima tetamu kemuliaan tersebut, tetamu yang akan membawa kita kepada Hadratullah Jalla wa'ala, tetamu yang akan mengangkat martabat dan posisi kita di sisi para al-mala'il a'la, di kalangan para malaikat-malaikat Allah dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nanti kita break dulu untuk laluan penyerahan syahadah. Okay. Silakan. Oke. Okay. Soalan yang seterusnya, apakah kelebihan Ramadan? Apakah kelebihan daripada Ramadan? Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Kalau yang ditanyakan tentang kemuliaan Ramadan, satu, wujudnya kebersamaan antara sesama kita, sama-sama lapar, sama-sama dahaga, tidak luput daripada empat tujuan. Tujuan yang pertama, peluang kita untuk bermusalah, untuk kita akur dan damai, untuk kita mengadakan musalahah dengan Allah Subhanahu wa taala, ketaksiran dengan sembahyangnya, dengan ibadahnya, dengan kewajibannya, keterbabitannya dengan perkara-perkara mungkar, keterbabitannya dengan perkara-perkara janggal, mata sudah terpenuhi dengan pemandangan-pemandangan yang tidak boleh dilihat, telinga terpenuhi dengan perkara-perkara yang terlarang, dengan pembohongannya, dengan ghibahnya, dengan namimahnya, macam-macam. Jadi kepada orang-orang ahli maksiat, peluang untuk kita kembali, peluang untuk kita bertobat. Sementara juga dalam waktu yang sama, peluang untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Kepada orang-orang tertentu, peluang untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Untuk orang-orang tertentu juga Ramadan itu sebagai suatu peluang. Mungkin Allah muliakan dengan Ramadannya nanti, dia termasuk orang yang layak masuk surga bighairi hisab. Mungkin akan menjadi orang yang mampu untuk memberikan syafaat kepada orang ramai. Secara pasti segala amal kebajikan yang kita laksanakan
akan Allah lipat gandakan balasannya sampai kepada 70 kali lipat. As-sawmuli wa ana ajazibe, puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran dan balasannya. Selanjutnya daripada pertanyaan nanti kita tangguhkan dan majelis kita akan kita akhiri nanti dengan sembahyang isya berjamaah. Ingat sembahyang isya, subuh, dzuhur, asar, maghrib, putaran 5 waktu. Masyarakat Kolim, luangkan waktu semampu-mampunya, kondisikan suasana dan keadaan senantiasa selalu bening dan khusyuk di rumah Allah. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan untuk senantiasa selalu mundar mandi daripada rumah ke masjid, baik untuk kita melaksanakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah atau juga untuk kita mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan di rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Hadza wabillahi taufiq. Majlis akan diteruskan lagi dengan majlis penyampaian anugerah sijil khatam Quran dan hadiah. Bagi menyempurnakan majlis penyampaian anugerah tersebut, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjari Al-Makki untuk majlis penyampaian hadiah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Anugerah akan didahului dengan anugerah hafizah. Apabila disebut saja nama, maka diminta waris dan juga pelajar tersebut untuk naik menerima anugerah tersebut. Anugerah hafizah dipersilakan adik Siti Aisyah binti Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi. Adik Siti Aisyah binti Ahmad telah khatam Quran. Subhanallah, tabarakallah, tahniah diucapkan. Minta adik Siti Aisyah bersama dengan waris untuk naik menerima hadiah. Tahniah diucapkan kepada adik Siti Aisyah binti Ahmad. Seterusnya dipersilakan Siti Sarah binti Zakaria. Siti Sarah binti Zakaria juga telah khatam Quran, alhamdulillah. صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Majlis mengucapkan tahniah kepada Hafizah Siti Aisyah binti Ahmad dan Siti Zarah binti Zakaria. Sekarang saya akan umumkan anugerah khas bagi penerima. Anugerah khas akan menerima sijil dan hadiah. Terlebih dahulu saya akan bacakan terlebih dahulu biodata adik tersebut.
Adik ini lahir pada 8 November tahun 2003 di Taiping, Perak. Anak keenam daripada 7 adik-beradik, gemar membaca, berkhasidah dan berbasikal. Bercita-cita ingin menjadi seorang pendakwah, seorang yang agak pemalu dan pendiam namun tetap sentiasa tersenyum manis. Dibesarkan dalam suasana kampus di kediaman Warden Institut Pendidikan Kampus Tunku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Di awal usia kanak-kanak ini, beliau sering bergaul dengan pelatih-pelatih Institut Pendidikan dari aliran pengajian Islam, dan dari situ timbullah minat yang mendalam berqasidah dan bergendang. Mula membaca Al-Quran seawal usia 5 tahun dan khatam Al-Quran pada usia 9 tahun dan berguru dengan ayahandanya sendiri. Pada usia 5 hingga 6 tahun, beliau telah belajar di tadika Inggeris Ceria Pintar Taman Rambai Lunas. Manakala pada usia 7 hingga 8 tahun, beliau telah bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Mengkuang Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Pada usia 9 tahun, beliau belajar di Al-Bahir Tahfiz Center, dan berusia 10 tahun sekarang beliau belajar di Ibnu Sina Institute. Ketika usia 8 tahun, makeover oleh pelatih Institut Pendidikan Tunku Bainun dengan memakai jubah dan serban mereka dengan diberi gelaran Syekh Adam Al-Bainuni. Seawal usia 9 tahun, bakat Adam mula dicungkil di Al-Bahir Tahfiz Center apabila terlibat dengan persembahan qasidah di Masjid Negeri Shah Alam dalam program Kelab Anak-Anak Berselawat. Dan bermula di Ibnu Sina Institute, bakat yang ada pada Adham mula digilak oleh Ustaz Bukhari, Ustaz Nizam dan Ustaz Nazim. Pencapaian beliau, beliau telah menghafal 15 juzuk Al-Quran, boleh menjadi imam solat 5 waktu, menjadi imam jemputan solat sunat terawih di surau-surau pada bulan Ramadan, menghasilkan 7 buah album qasidah bersama kumpulan Sautul Muhibbin Ibnu Sina, menghasilkan album doa-doa pilihan anak soleh terbitan Hijaz Record, mengikuti program ziarah qasidah ke Mesir pada tahun 2014 dan 2015, menimba pengalaman paling berharga di Kerala, India, membuat persembahan di majlis International Milad Congress di India, pelakon kanak-kanak dalam telemovie Di Bawah Langitmu Aku Berselawat terbitan Al-Kahfi Picture Sendirian Berhad, menjadi duta produk Kismis Ibnu Sina Institute dan menjadi duta produk Koko Hana Ibnu Sina Institute. Adik yang saya maksudkan ialah adik Adham Hakimi bin Anas. Dipersilakan adik Adham Hakimi bin Anas, dan kalau boleh minta warisnya ataupun ayahnya. Mana? Ada? Mana tu? Tanya kepada kedua ibu bapa yang berjaya mendidik adik Adham Hakimi menjadi seorang tahfiz Al-Quran. Dan seterusnya penyampaian cederahati kepada Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjari Al-Maki. Jazakallah khairan kasira diucapkan kepada Tuan Guru kerana sudi menyampaikan hadiah itu tadi. Majlis kita akan diteruskan dengan sambungan tazkirah sedikit lagi daripada Tuan Guru, insya-Allah. Dipersilakan. Tak lenguh dapat tazkirah. Allah subhanahu. Sambung lagi. Satu saja ucapan terakhir. Sedikit ada hubungannya dengan pembicaraan kita tadi. Karena kita mempunyai slogan boleh.
Maka agar bagaimana dalam majelis-majelis yang seperti ini, pada waktu kita di masjid, pada waktu kita berzikir, pada waktu kita beriktikaf, saat ketika kita menjadi tetamu istimewa Allah Jalla wa'ala, yang dengan kita mampu untuk membuktikan dan menunjukkan kemuliaan kita di kalangan para makhluk-makhluk yang tidak dilihat. Khasyahnya, tazallulnya, inkisarnya, kehusuannya, ketenangannya, kebeningannya, kebijakannya, keadilannya, keramah tamahannya, betul-betul terbukti saat ketika dengan kita duduk di hadapan Allah Jalla wa'ala, raki'an, sajidan, mukabbiran, muhallilan, zakiran lil maula jalla wa'ala. Memang betul-betul kalau seandainya dengan kipas ini boleh bercakap, kalau dengan lampu boleh berkata-kata, kalau dengan siling dan juga dengan bombong boleh memberikan komen dan komentar kepada hamba Allah tadi itu, mereka mengatakan bebaloi, betul, padanlah, sesuailah. Kalau kamu sebagai makhluk Allah yang mulia, memang betul-betul kemuliaanmu memuliakan tempat-tempat yang mulia, memuliakan suasana dan juga dengan kumpulan-kumpulan yang mulia, agar dengan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja untuk ucapan yang terakhir, sebab besok dan lain waktu mungkin pada suatu ketika kita ditakdirkan kembali untuk kita berjumpa di sini atau juga di mana-mana saja di tempat-tempat yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Hadza wabillahi taufik. Kalau ada sembarang soalan dipersilakan. Ada lagi? Silakan. Soalannya, kenapa namanya bulan Ramadan? Ringkas saja. Kenapa disebut dengan bulan Ramadan? Ada sebagian ulama mengatakan Ramad itu daripada Ramadu dengan makna hararah, panas. Jadi berpuasa pada bulan yang panas. Jadi kata ulama, Ramad, kepanasan Ramadan itulah yang mampu untuk membakar dosa kesalahan dan juga dengan sifat-sifat tercela, sifat-sifat ego, yang tadinya sombong, yang tadinya angkuh, yang tadinya takabur, yang tadinya ujub-ujub dan riya. Maka dengan Ramadan yang mampu untuk membakar hararat az-dzunub, mampu untuk membakar dan melenyapkan kepanasan dosa kesalahan, dia juga mampu untuk membakar segala sifat-sifat yang tercela. Jadi asal makna daripada Ramad itu adalah tapak atau tempat berbaringnya anak unta atau kambing. Pada waktu dia bangun daripada tumpahnya akan terasa hangat tempat pembaringannya, itu asal makna daripada Ramad. Kemudian yang kedua, di antara daripada keistimewaan Ramadan, kenapa puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Ramadan, tidak pada bulan Rabiul Awal, tidak juga pada bulan Rajab, tidak juga pada bulan Asyuril Hurum lainnya? Supaya dapat terbukti dan dapat kita buktikan kemuliaan Ramadan itu tidak menumpang kepada bulan-bulan yang mulia atau juga tidak menumpang kepada waktu-waktu lainnya. Jadi kemuliaannya itu daripada zat Ramadan, daripada diri bulan itu sendiri. Yang lain habis. Habis, tunggu. Habis, alhamdulillah. Ada lagi yang nak tanya secara direct? Silakan. Ada sila. Ada soalan, pertanyaan, selimat, gimana supaya Ramadannya boleh 30 hari, akhirnya guna obat, boleh tak guna obat itu? Yang pertama, izin suami, kemudian yang kedua, obat itu memang terjamin keselamatannya, tidak mempunyai efek samping, tidak mempunyai kesan negatif. Begitu guna obat tadi itu, alhamdulillah boleh puasa sepanjang bulan Ramadan, tapi selepas itu, head dan udurnya sudah tidak kuru-kuruan. Yang biasanya 7 hari, sekarang 12 hari. Lepas bersih 3 hari, datang lagi. Lepas bersih seminggu, datang lagi. Jadi kalau memberikan kesan yang semacam itu, kalau ada dampak negatifnya, obat yang digunakan tadi itu tidak boleh menggunakannya.
muslimat yang walaupun tidak cukup 30 hari berpuasa, hanya setakat dalam 20 hari saja, 10 hari itu adalah anugerah daripada Allah. Kenapa sampai memaksa-maksakan diri untuk berpuasa genap 30 hari? Itu sebagai satu rukhsah. Allah bagi satu kelonggaran, juga satu keringanan. Alhamdulillah, paling tidak selama 10 hari tak sembahyang, boleh makan siang, boleh makan kripap, boleh makan donat, boleh santai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, suami bergegar pergi ke masjid, sementara muslimat mata sembahyang ma'udur. Alhamdulillah. Jadi ulama mengatakan, sebagaimana kita mendapatkan ganjaran pahala pada waktu kita beribadah, pada waktu kita berjamaah, dan juga pada waktu kita berpuasa, kita pun juga mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah seketika dengan kita pasrah patuh dengan ketentuan-ketentuan hukum hakam Allah. Allah kata puasa, kita puasa. Allah kata buka, kita buka. Jadi yang walaupun pada masa akhwat, yang walaupun pada masa kalian uzur, tak boleh baca Quran, tak boleh sembahyang, restu dan ridha, dzalika syai'un katabahullahu ala banati Adam, itu sebagai sesuatu yang telah Allah tetapkan, Allah tentukan dan takdirkan kepada putri-putri Adam, maka menerima ketentuan Allah tadi itu dengan senang hati, kita mendapatkan ganjaran pahala seperti pada waktu kita sembahyang, puasa, dan juga dengan ibadah, amal ibadah lainnya. Silakan. Okay, soalan seterusnya. Boleh tak wanita yang sedang hadas besar menulis buku Al-Quran, dan boleh tak dia menghafal Al-Quran? Satu, menulis. Kalau seandainya saat ketika menulis, pen tadi itu tidak tersentuh dengan tangan, tangan tidak tersentuh dengan tulisan yang ditulis, terangkat daripada tulisannya, terangkat daripada kertasnya, tidak ada masalah. Kalau memungkinkan, jadi kita tidak menyentuh. Jadi diantara daripada yang tidak dibolehkan, bukannya setakat tidak boleh mengangkat Al-Quran, menyentuh Al-Quran, tapi juga seumpama papan tulis yang di sini ada tulisan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mengangkat tulisan yang ada ayat itu pun juga, mengangkat papan tulis, mengangkat papan, mengangkat plastik yang ada tulisan ayat-ayat Allah pun juga tidak boleh semasa uzur. Tapi kalau saya kita boleh menulisnya seperti ini pen di tangan. Jadi kita menulis, tangan kita tidak menyentuh tulisan. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita tulis seperti itu Ar-Rahman. Jadi tangan yang menulis tidak tersentuh kepada papan tulis, tidak menyentuh kepada kertas tulisannya. Itu oke. Kalau tidak boleh ya tetap tidak boleh. Satu, kenapa? Sebab dalam keadaan berhadas besar. Jangankan dengan seseorang yang berhadas besar seperti udzur, seseorang yang berhadas besar dengan janabah saja, perempuan tidak boleh baca Quran. Nabi kita dalam sebuah hadis menyatakan, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalang baginda daripada tilawah malam yakun junuba, selama Nabi kita tidak dalam keadaan junub. Kalau dalam keadaan junub saja, tidak boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan mengangkatnya, lebih-lebih lagi kalau pada waktu perempuan dalam keadaan uzur. Jadi menulisnya tidak boleh, kalau menghafalnya tapi dengan kumat kamit mulut. Daripada screen. Boleh. Atau? Tapi tidak kedengaran bunyi kumat kamit mulut saja. Oke. Okay. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, enggak, itu tak boleh. Kalau kedengaran bunyi, kalau kedengaran suara, tidak dibolehkan. Kenapa? Sebab Al-Quran itu bukan puisi, Quran itu bukan salawat, Quran itu bukan percakapan, atau bukan drama. Quran itu adalah kalimat ayat-ayat Allah yang pada tiap huruf kita membacanya, kita akan mendapatkan balasan dengan 10 kebajikan dan sampai kepada hitungan yang tidak dapat dihitung dengan angka. Okey, soalan seterusnya, boleh tak kita sebut alhamdulillah dalam sembahyang selepas bersin? Pada masa tengah sembahyang. Tengah solat. Apakah boleh kita mengucapkan alhamdulillah pada waktu kita bersin dalam sembahyang?
yang tidak boleh dalam sembahyang kalau kita menggunakan kap khitab seperti anta yarhamukallah yahdikumullah, ada khitab kepada seseorang, atau assalamualaikum waalaikumsalam, itu batal sembahyang kita. Tapi kalau kita doakan alaihi salam atis alhamdulillah, itu tidak menghitab kepada sesiapa, sanjungan dan pujian kita, tidak ada masalah di waktu sembahyang. Tapi yang masalah Allahu Akbar wajhat wajhiyal ladzi fatara as-samawati wa ar-ruhani fa muslima wa ma'na minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu an akuna muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Itu tak boleh. Kenapa? Sebab tercampur baur antara alhamdulillah untuk bersih dengan alhamdulillah sebagai permulaan daripada Fatihah. Ha, seperti itu. Atau juga imam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kita pun lari-lari takut kalau masbuk. Jadi pada waktu kita sudah sampai ke sana langsung Allahu Akbar. Itu tidak sah takbirnya. Kenapa? Sebab takbiratul ihram sudah tercampur baur dengan takbiratul ruku. Di samping takbiratul ihram itu harus kita lakukan pada waktu kita lagi sedang berdiri. Betul. Sembahyang secara sunnah kena diajarkan sama pelajar-pelajar kita di sini. Kalau tidak ada yang mampu atau yang menguasai tentang tata tertib sembahyang daripada awal takbir sampai ke penghujungnya, nanti insya Allah saya akan usahakan. Jadi supaya jangan sampai kaki santri itu bercelaru. Seusia sudah hampir mati dan masih tak tahu lagi duduk iftiras itu macam mana. Allahu Akbar, ada kaki macam ini, ada kaki begini, ada begini, ada seperti ini, ada juga yang sengek. Jadi yang mana yang namanya duduk iftiras yang betul? Iftiras itu dengan kita duduk atas telapak kaki-kaki kiri dan juga dengan menegakkan telapak kaki kanan. Ini tegak, ini namanya duduk iftiras. Tawarruk ini kita keluarkan ke samping, ini duduk tawarruk. Jadi ramai dengan kita kalau pada waktu kita pergi ke masjid, kita tengok kaki macam-macam. Ada yang iftirasnya macam nih, ada yang sengek, ada yang dimasukkan ke dalam, ada yang terbalik ke bawah, ada yang seperti ini, tambah parah lagi kalau duduk seperti ini. Jadi itu kena dipelajari, bukannya setakat hafal Quran saja, tapi juga pergi tadi juga sama adik kita Adham, ambil peluang waktu untuk belajar hukum hakam, belajar pergi, kasidahnya sudah bagus, puisinya sudah bagus, penampilannya sudah bagus, tinggal lagi keilmuannya, hafal hadis-hadis Rasulullah, hafal kitab Matan Abi Suja, Matan Safinatun Naja, dan juga dipelajari kitab-kitab fikih, hadis tafsir dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab tadi dengan kejayaan-kejayaan yang tadi itu memang cukup membanggakan, tapi akan lebih membanggakan lagi kepada mak secara khusus kalau ternyata dengan Adham menjadi orang yang faqih. Nabi kita bersabda, mayuridillahu bikhairan yufaqihu fiddin, orang yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Allah berikan kepahaman kepadanya dalam bidang agama, bukan Allah bagikan harta, jabatan, kedudukan, wanita dan lain sebagainya. Fiqhum fiddin yufaqihu, sebab orang yang faqih yang mengerti hukum hakam, pakaiannya jadi ibadah, geraknya jadi ibadah, duduknya jadi ibadah, makannya jadi ibadah, minumnya jadi ibadah, berjalannya jadi ibadah. Tengok kalau pada waktu duduk kita duduk karena kita ada fiqhun fiddin, maka pada waktu kita berdoa, pada waktu kita duduk menyandar, duduk santai, tangan ke sebelah kiri. Begitu Nabi kita kalau duduk menyandar tidak menyandarkan ke kanan. Nabi kita menyandar ke sebelah kiri, dapat pahala waktu kita duduk. Kemudian pada waktu kita berdoa atau pada waktu kita berkasidah, kalau tidak ada panduan ilmu al-fiqh fiddin, maka sebagaimana kebanyakan Quran di tangan kiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran tangan kiri, kitab tangan kiri, mikrofon tangan kanan. Ini kadang-kadang tuh guru, khatib, kiai, maulana. Kenapa? Sebab
tidak memahami tentang makna firman Allah yang berbunyi dzalika wa may yu'adzim sya'airallah. Itu termasuk daripada syiar agama Allah, hormat dengan Al-Qur'an. Kitab pegang dengan tangan kanan, mikrofon dengan tangan kiri. Itu dari mana? Daripada al-fiqhu bidin. Kalau Allah mengendaki kebaikan kepada Adam dan juga kepada pelajar dan juga kepada kita-kita semuanya, Allah berikan kepahaman agama kepada kita. Sebab dengan memahami agama, segala-galanya akan menjadi ibadah dan kebajikan. Habis? Okey, ada lagi, tunggu. Bagaimanakah cara untuk dekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan redanya serta selalu mengingati Allah? Allah, bagaimana cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga untuk kita mendapatkan ridha-Nya dan selalu ingat. Allah berfirman, "Wadzkurullaha dzikran katsira," dan berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyaknya. "Wadzakirinallaha katsira wadzakirat," dan kumpulan laki-laki dan kumpulan perempuan yang banyak-banyak berzikir mengingat Allah Jalla wa Ala. Kalau pertanyaannya bagaimana? Kalau pertanyaan bagaimana, macam mana kita boleh istiqamah dengan makanan? Ini sekejap lagi kita akan ada makanan. Balik rumah makan, pagi makan, tengah hari makan, malam makan, esok makan, saban hari makan. Kenapa? Sebab itu kena keperluan jasmani. Maka untuk keperluan rohani kita juga harus terpenuhi. Kalau nak diingat, kalau kita ingin disebut, agar kita senantiasa selalu berada di bawah naungan dan pemeliharaan Allah, kita disebut dengan rahmatnya, disebut dengan maghfirahnya, disebut dengan perlindungannya, disebut dengan keampunannya, disebut dengan ketaatannya. Maka senantiasalah dengan kita menyebut nama Allah, waladzikrullahi akbar. Ingin senantiasa berzikir, ingin hati tenang, kembali kepada permulaan tadi itu, kalau tak boleh meninggalkan handphone di rumah pun, matikan handphone. Sudah tak ambil. Matikan handphone selama kita di dalam masjid. Insyaallah Anda akan kuat berzikir. Anda akan senantiasa ingat. Kita akan senantiasa selalu dipanggil dan dijemput dan didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Yang tidak sopan di rumah Allah, Allah jarang-jarang akan mendapatkan doa atau jarang-jarang dijemput hadir, dijemput datang ke rumah Allah. Kenapa? Sebab dia mencemarkan kemuliaan rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi mendekatkan diri dengan zikir, zikir itu dengan segala-galanya. Itu exhaust mulut sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau bulan Ramadan, tapi kita terpaksa harus balik Pulau Pinang, terpaksa kita kena beli alustar, tanpa salah, terpaksa kita harus balik KL, tapi dalam waktu yang sama ini kita nak melaksanakan salat tarawih. Oke, tarawih dalam kereta, duduk, mandu tak kisah, sama saja jalan yang tol lurus. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ujung lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu kalau pada waktu mandu kereta. Kalau naik motor, Allahu Akbar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman Allahu Akbar. Masih boleh lagi. Kenapa? Sebab pada masa kita melaksanakan sembahyang sunat, hala tuju kita itu adalah kiblat atau sebagai pengganti daripada arah kiblat. Pada waktu kita melaksanakan sembahyang sunat, tidak mesti kita melaksanakannya secara sempurna. Boleh rukuk, sujud, i'tidal dan qiyamnya itu kita kerjakan secara isyarat, dan kita hanya diwajibkan untuk menghadap arah tujuan kita. Tuh cara mendekatkan diri kepada Allah, mengubudiahkan segala fasiliti nikmat yang Allah bagi. Bismillahirrahmanirrahim, tangan kanan. Kemudian yang kedua, baca basmalah. Kemudian yang ketiga, kalau boleh 3 kali tarik nafas. Tak jadi minum, kena ada rama-rama, kena ada binatang di situ. Jadi minum, tak apa. Tapi jangan risau. Nah, bukan nak minum. Minum, gelas tadi itu, yang ini, minum.
sepertiga. Atau paling tiga, tiga kali tarik napas. Jangan botol besarnya semacam ini, minum gok 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 gok. Itu ikut sunnah Maradona. Sunnahnya Hulk Hogan. Itu sunnahnya Messi, Messi ya. Messi yang sekarang ini Messi katanya terpilih 5 tahun sebagai pemain terbaik dunia. Oh, hafal masyaallah tabarakallah. Nah, silakan Bang. Jadi dapat pahala dari minuman. Dapat pahala cincin. Mana cincin? Nih, kelingking. Nih, 5 jari. Saat ketika ini cerita asal muasal cerita. Cincin ini perhiasan, bukan sakatuk perhiasan, tapi juga dalam waktu yang sama kita dapat pahala daripada perhiasan. Jadi kata ibu cari, saya laku lah yang paling layak untuk mendapatkan perhiasan itu sebab aku besar, aku gede. Kata telunjuk aku lah sebab aku yang tukang tunjuk-tunjuk ke sana dan kemari. Asyhadu an la ilaha illallah aku. Isyarat Allah, la ilaha illallah Allah, aku. Jadi kata jari tengah, senyap semuanya, yang tengah paling adil. Samping dua, kini dua, kanan dua, aku yang tengah, akulah yang paling layak untuk mendapatkan cincin itu. Kata jari manis, senyap semuanya, aku yang paling layak, sebab aku jari manis. Ha, aku jari manis, kelingki ini senyap saja tak cakap apa-apa, sebab tak ada kelebihannya, sudahnya di ujung, kecil lagi, dan tidak mendapatkan colokan apa-apa. Akhirnya cincin tadi itu diberikan kepada kelingking, karena kelingking ini mempunyai sifat tawadu. Itu katanya macam itu ceritanya. Betul tak betul? Itu pikir sendirilah. Tapi yang secara pastinya Nabi kita meletakkan cincin pada jari kelingking kanan, atau juga pada jari kelingking kiri. Silakan Bang, habis. Saya rasa soalan yang terakhir ini semua pakat suka. Mohon Tuan Guru ijazahkan amalan yang paling afdal diamalkan dalam bulan Ramadan. Contohnya zikir, selawat dan doa. Okay. Saya ijazahkan satu zikir, zikir yang ini saya ijazahkan kepada kawan-kawan. Kalau tidak salah pada tahun 96 atau 97 di masjid, di masjid Fatah. Entah belum pergi ke masjid lagi. Cerita ini dah lama dah. Periwayatannya kalau tidak salah pada waktu itu tengah malam selepas sembahyang tahajud pada pukul 1 pagi. Jadi zikir yang Nabi kita ajarkan kepada Sayyidina Ali, secara khusus Sayyidina Ali mendapatkan talqin zikir daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan ijazahkan zikir itu untuk kita mengakhiri majlis pertemuan kita pada malam hari ini. Zikir ini saya ijazahkan kepada semua yang hadir, kecuali yang masih sibuk dengan WhatsApp, dengan handphone, dengan Facebook, saya tidak akan menyambungkan ijazahnya. Hanya kepada yang memberikan tumpuan kepada majlis yang hadir ke sini dengan nawaitu, nawaitunya tidak teranjak dan tidak terubah. Sebelum pengijazahan tadi itu, tadi saya tengok ada gambar saya diletakkan di situ. Jadi ini nanti kawan-kawan, ini pada EJK. Ini kalau seandainya seperti ini, oke okay, bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Marhaban ya Ramadan, Syekh Muhammad Nuruddin. Kalau seandainya kalau bukan nama saya pun, sini nama Nazim kah, nama Cigo kah, nama pengasuh kah, nama suami kah, nama istri kah, terus ada gambar. Serono tak kalau gambar kita tuh ada orang duduk atas gambar kita. Di balik hidung kita kena lantai, kena kaki orang berpijak. Kalau tidak salah masih ada terpajang di situ. Itu yang saya tegur tadi itu, entah tak perasan kah. Ha, jadi yang begini tadi ada beberapa dipajang dan dibalik di situ. Itu sebagai tanda hormat kita lah. Baik itu kepada orang tua, tak tegamak saya rasa siapapun manusianya tak akan tegamak kita duduk injakkan kaki kepada muka orang tua kita. Jadi saya bukan atas nama tu guru, tapi atas nama orang tua pun saya sudah wajar untuk meminta. Ya iman nanti dikerat dah buang saja, atau juga tak payah ada gambar, cukup dengan nama. Sebab kita khawatir mungkin nama Datu Harudin, tak kan kita letak punggung atas hidung beliau. Kalau bahasa kita di sini haram jedah, itu kurang asam betul. Atau dengan bahasa lebih kasar lagi kurang ajar lah. Kalau sampai gambar seorang tu guru, habaib, Syekh Mahdika, Syekh Ashrafka, selepas dipajang begini nampak kelihatan mulia dengan senyumannya, terus dengan kita duduk, kita letakkan punggung kita, mungkin kita pada tulungo, kita berkentut, disuk, buuuut.
Karena hidung tok guru kita walaupun gambar. Tengok, ada dengan seseorang ini jubah. Saat ketika masuk tandas dia tak tegama pakai jubah yang dia bawa masuk ke tandas tadi tutup sembah yang di hadapan Allah. Sayyiduna Utsman bin Affan selepas membaiat bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah lagi pegang kemaluan dengan tangan kanan. Kenapa? Sebab yang walaupun salaman itu sejak pada beberapa waktu yang lalu, tapi tetap saja tanganku ini pernah bersalaman dengan Rasulullah tidak sepatutnya kecemari dengan menyentuh kemaluan. Sayyiduna Abu Hurairah sudah jelas-jelas akan berselisihan dengan Rasulullah. Rasulullah datang dari sana, beliau datang. Ternyata dalam sekelip mata pandang beliau menghilang. Balik rumah, mandi, patah balik, Abahir kemana kamu, awak pergi kemana saja. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, tadi saya dalam keadaan junub. Nabi kita bersabda, innal mu'mina la yajnub. Orang mukmin itu tidak junub. Jadi pada seketika itu, yang walaupun kita tidak janabah, akan tetapi perasaan daripada Sayyidina Abu Hurairah tak layak bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau lagi sedang dalam keadaan junub. Jadi nanti di lain waktu saya lihat tadi itu di sana terpajang, mungkin tadi masih ada iji kita perasaan. Saya ingatkan sembang nanti, tapi mungkin saya berbual-bual secara perlahan, tidak jelas gambar siapapun. Yang walaupun santri, jadi orang tuanya yang cam ada anaknya di situ atau pelajar tadi itu ada gambarnya di situ, mesti terasa hati tergores perasaannya saat ketika ada orang duduk atas mukanya kah, mesti serono talsan bitalkin zikir. Saya akan talkinkan zikir, duduk dulu. Pelajar kalau tanah tak kisah, saya akan menzikirkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Dengarkan saya berzikir sebanyak 3 kali. Kan kita pada waktu berzikir Tuhan Imam, afdalu zikri palam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus yang keempat, la ilaha illallah. Kan begitu kan. Kenapa jadi 3 kali? Zikir yang pertama khayalannya saat ketika Allah menyampaikan zikir tersebut itu kepada malaikat Jibril, yang kedua daripada malaikat Jibril kepada baginda Nabi, yang ketiga daripada baginda Nabi kepada umat, baru kita berzikir. Jadi Nabi kita ajarkan zikir itu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Nabi kita bersabda, ghammid ainaika, pajamkan kedua mata kamu dan dengari aku melantunkan zikir itu sebanyak 3 kali. Selepas itu kamu sahut juga berzikir dengan membacanya sebanyak 3 kali. Oke, paham teorinya. Jadi nanti saya suruh pajamkan mata. Pada masa pajam mata saya akan lantunkan zikir tadi itu sebanyak 3 kali. Selepas saya sebut 3 kali, maka ucapkan juga zikir tadi itu sebanyak 3 kali. Itu namanya musalsal bitalkin zikir. Dan itu amalan yang paling mudah. Jangankan untuk hanya buat bertanding pada tahun 2017 yang akan datang. Jangankan hanya untuk mendapatkan harta, jawatan, wanita, idaman. Bahkan untuk kita mendapatkan surga pun. Cerita. Boleh? Sikit aja. Dengar. Dalam satu kejadian dengan nih pelajar tentang tahlil tadi itu, seorang laki-laki dari Arab belajar di Amerika. Dia sudah banyak tahu tentang Islam. Dalam waktu yang sama dia punya kenalan baik dengan salah seorang temannya daripada orang Nasrani. Terjalin hubungan baik dengan laki-laki Nasrani tadi itu. Dia orang Islam, yang ini Nasrani, sama-sama belajar di Amerika. Pada suatu ketika, saat ketika mereka jalan santai, mungkin dengan motor atau dengan kereta, terus mereka singgah di sebuah gereja. Diajak sama teman yang gerejawi tadi itu, gerejawan tadi itu, atau yang Nasrani, ajak dia singgah di gereja tersebut. Dia pada mulanya dia tolak, tapi kena dipaksakan juga akhirnya dia pun masuk. Setelah dia masuk ke dalam gereja tadi itu, Masya Allah tabarakallah, dia pun juga duduk sebagaimana orang ramai, gerejawan-gerejawan duduk mengambil kursi, mengambil tempatnya masing-masing.
Tak lama kemudian padri masuk. Sini sebut padri, pendeta. Padri. Ha, masuk. Jadi kata padri tadi itu kepada para hadirin, saya menghimbau selain daripada orang Kristen diminta secara hormat untuk meninggalkan gereja ini. Dia pun tegamam, tegamam ya, kaget. Tegamam, terperanjat. Untuk kali kedua, kali ketiga, saya bagi amaran supaya yang selain daripada gerejawan, yang selain daripada orang Nasrani, agar keluar daripada gereja ini dan saya jamin keselamatannya. Maka si laki-laki muslim tadi itu pun berdiri keluar menuju pintu masuk. Sebelum dia keluar, si padri tadi itu nak beli dia di khalayak orang ramai. Katanya tunggu sekejap, saya nak tanyakan beberapa pertanyaan kepada awak. Pertanyaan saya akan ajukan 26 pertanyaan kepadamu. Laki-laki Arab Muslim tadi itu dengan senyum lebar. Saat ketika mau ditanya, dia dengan senang hati dengan pertanyaan-pertanyaan akan diajukan. Oke, pertanyaanku, kata dia, coba tolong sebutkan. Satu-satu tidak ada duanya, dua-dua tidak ada tiganya, tiga-tiga tidak ada empatnya, empat-empat tidak ada limanya, 11-11 tidak ada 12-nya, 13-13 tidak ada 14-nya, terus sampai kepada pertanyaan yang ke-20. Dia jawab, satu-satu tidak ada duanya itu adalah Allah. Dua-dua tidak ada tiganya itu adalah siang dan malam. Tiga-tiga tidak ada empatnya itu adalah pertanyaan Nabiullah Musa kepada Khidir. Empat-empat tidak ada duanya, tidak ada limanya itu adalah Al-Quran, Zabur, Taurat dan Injil. 11-11 melangkah. 11-11 tidak ada 12-nya itu adalah putra-putra Nabiullah Yusuf. 13-13 tidak ada 14-nya itu adalah putra-putra Nabiullah Yakub dengan beliau dan istri. Setelah 24 pertanyaan tadi itu terjawab dengan baik, maka dia pun akan meninggalkan majelis, akan meninggalkan gereja. Sebelum dia tinggalkan gereja, Henci, saya ada satu pertanyaan buat Anda. Jadi tegamam. Padri tadi itu tergamam, terkejut, kaget. Begitu nak ditanya. Jadi kata orang gerejawan semuanya, awak apa? Padri kenapa? Awak ajukan 24 pertanyaan, dia jawab dengan baik. Dia hanya sakat nak ajukan satu pertanyaan saja, Anda ternyata seperti akan menolaknya. Maka secara terpaksa padri tadi itu mendengar pertanyaannya. Pertanyaanku, coba tolong sebutkan kalimat yang akan membawa manusia ke dalam surga. Jadi kata si padri tadi itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segerejaan sejumlah berapa ratus yang dalam gereja tadi itu semuanya bersyahadat masuk Islam. Akan membacakan zikir itu sebanyak 3 kali, selepas 3 kali juga disahut sebanyak 3 kali. Panjamkan mata. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baca. Itu namanya talqin, pengajaran zikir kepada seseorang. Hidup kita bermula dengan Allah dan berkesudahan dengan Allah. Azan dimulakan dengan takbir, qomat dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan la ilaha illallah. Sembahyang dimulai dengan Allah, disudahi dengan Allah, assalamualaikum warahmatullahi. Maka kalau kita mampu untuk menjaga amanah yang Allah anugerahkan kepada kita, pangkalan zikir dan 2 kelima syahadat dengan lantunan takbir yang sudah kita letakkan lokasinya atau juga dengan pangkalannya di dalam dada, maka detik dengan penghujungnya seperti penghujung azan dan qomat, La ilaha illallah.
Nabi kita bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang penghujung daripada ucapannya itu adalah la ilaha illallah, niscayalah dia akan masuk syurga. Ingat selama-lamanya yang itu, renung sejenak, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau yang Maha Menata, Engkau yang Maha Melihat, Engkau yang Maha Pemberi, Engkau yang Maha Melindungi, Engkau yang Maha dengan segala-galanya. Kita memohon, merayu, meminta kepada Allah, khususnya pada waktu kita di masjid, apalagi saat ketika azan dan qomat sedang berkumandang, matikan handphone, jangan disibukkan dengan peralatan komunikasi tersebut. Saat ketika azan berkumandang kita sahut, ya Allah, dunianya, politiknya, UMNO-nya, PAS-nya, Golkar-nya, JSB-nya, Marsabu-nya, siapa saja sebutkan, semua ahli-ahli partai politik itu tidak ada menepat kepada kita kalau pada waktu dengan seseorang tidak mampu mengucap dua kalimat syahadat sebelum meninggal. Itu yang perlu dipikirkan, itu yang perlu direnungkan. Nih dengan jubahnya ini, dengan sorbannya ini, dengan tasbihnya, tampan, kecantikan, duit, harta, dan juga dengan tata di TV Estro, TV Hijrah sudah dihijrahkan, TV apa, Radio IKIM, Masya Allah sangat-sangat populer sekali. Popularity semuanya tidak ada artinya dalam kehidupan seseorang kalau penghujung kita tidak mampu untuk mengucap la ilaha illallah. Jadi orang yang risau dengan penghujung tadi itu, insya Allah tidak akan terumbang ambing, hanyut lupa daratan dalam kemewahan hidup. Segala-galanya itu akan kembali kepada Allah. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti aminnya nyaring-nyaring pada waktu kita sama-sama melaksanakan sumbang isya berjemaah. Jazakallahu khairan kasira diucapkan kepada Tuan Guru di atas ijazah amalan yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan, iaitulah zikir la ilaha illallah. Majlis kita akan diteruskan lagi dengan perasmian dataran Dewan Selawat oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin. Jadi majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjari Al-Maki untuk merasmikan dataran selawat Syekh Nuruddin. Jadi diminta semua hadirin dan hadirat untuk bangun untuk kita sama-sama berselawat insya-Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat.